Hong Ti Guk, -guk dan Sima Chong, meskipun keduanya baru saja melangkah ke tingkat pertama Alam Rahasia Panjang Umur, Alam Panjang Umur, tetapi dalam hal kekuatan nyata, mereka bahkan lebih tirani daripada beberapa Master Mayat Hidup. Seorang Master Keabadian dapat menangani delapan atau sembilan raksasa Keabadian. Artinya, kekuatan mereka sekitar kekuatan delapan atau sembilan miliar kuda yang berlari kencang. Dan sekarang. Kekuatan Hong Ti Guk, -guk setara dengan satu miliar kuda yang berlari kencang, dan Sima Chong memiliki 800 juta. Di antara mereka berdua, mereka menamparkan secara vertikal dan horizontal, dan sembilan raksasa zaman kuno di antara delapan Buddha, Taois Kayu, Taois Naga, dan Master lainnya tidak berdaya. Terlebih lagi, keduanya telah mengolah 3000 jalan, serta alat Tao tingkat tinggi, dan pil yang murni tidak ada habisnya. Jika Fang Han tidak bisa keluar, kekuatan babu Buddha pasti tidak akan terbendung, dan itu benar-benar akan diambil oleh kedua tuan ini. Tentu saja, meskipun Taois Kayu juga memiliki alat Tao tingkat tinggi, energi yang murni mereka tidak cukup. Apa yang lebih kuat adalah bahwa masih ada formasi besar yang murni di luar, dan kekuatan besar itu seperti cakram gerindra, berguling dan menggiling, setiap kali mereka mulai, mereka akan mengguncang vitalitas mereka dan mengkonsumsi banyak. Jika bukan karena energi iblis Huang Kuantu yang terus mengalir, mereka tidak akan mampu mendukungnya. Anda harus tahu bahwa 99 pure yang grit arai digerakkan oleh ribuan murid jindan, Lusinan pembangkit tenaga listrik yang telah berkultivasi menjadi takdir mereka sendiri, dan 23 raksasa keabadian. Meskipun ada puluhan juta iblis dan 5.000 raja iblis di antara delapan Buddha, tidak banyak raja iblis yang telah berkultivasi menjadi ramuan emas. Kekuatan formasi besar yang diatur tidak dapat bersaing dengan formasi penjaga istana matahari murni sama sekali. Jika terus seperti ini, kami tidak akan bisa mendukungnya lagi. Kekuatan formasi 99 yang murni ini benar-benar terlalu kuat. Untungnya, Ludong Xian, penguasa kuil yang murni, telah pergi. Dia juga memimpin sembilan tetua di bawah komandonya, yang semuanya bergegas ke janji hunyuan. Peta, kalau tidak, kita hanya akan terbunuh jika kita bertemu satu sama lain. Mendukung, oke, okay. rekan Taois Fang Han. Dia akhirnya menjadi tubuh abadi. Saya merasakan kekuatan di petahuan Kuan, kekuatan yang sangat kuat. Di antara delapan Buddha, pikiran saling terkait, dan sembilan raksasa kuno mana dan ki bergabung bersama mendesak kekuatan delapan Buddha menggunakan kekuatan dunia naga dan dunia Buddha untuk menjaga mereka. Di antara mereka, Luo Bei dan Chang Ying adalah dua raksasa yang sangat akrab dengan istana Cunya. Sebagai salah satu aula terpenting dari 360 aula, aula yang murni dijaga dan tak terduga. Selain arai besar Jiujiucun yang di luar, di kedalaman aula ada juga lautan yang terdiri dari jiu yang holy air. Di lautan, ada penguasa istana Chun yang Ludong Xian yang menjaga. Ada desas-desus bahwa Ludong Xian ini juga merupakan pembangkit tenaga listrik puncak keabadian. Dia dapat memahami hukum ruang sedikit saja. Kekuatannya tak terduga, dan ada sembilan tetua abadi yang menjaga aula matahari murni. Ada seorang alat tahu kelas menengah, dan di kedalaman istana Cunyang, ada formasi pengetahuan. Tapi sekarang, Ludong Xian dan para tetua dari sembilan tubuh abadi semuanya telah dipanggil dan memasuki peta Yuan Wuji yang misterius, dan kekuatan pertahanan istana yang murni telah sangat melemah. Namun, inilah masalahnya, karakter tirani abadi umum masuk, dan hanya ada satu kata, kematian. Tepat ketika sembilan raksasa kuno tidak bisa menahan, kekuatan besar disampaikan dari petahuang Kuan, dan dengan sedikit putaran, itu disuntikkan ke tubuh sembilan raksasa kuno. Segera, leluhur Wuxiang, Chang Yingying, Luo Shuibei, Long Daoren, Mu Daoren, Lu Po, leluhur Feitian, leluhur Tiangang, Jidu Darmaking, hampir semua mana meroket dan semua vitalitas tubuh hilang, semua pulih. Terutama Taoist kayu pada tubuh, dengan satu klik. Tubuh raja ilahinya benar-benar hancur secara langsung. Kemudian, tubuhnya mulai bergabung dengan hukum kelahiran langit dan bumi. Itu juga telah dipromosikan ke alam keabadian. Tubuhnya adalah raja dewa yang dijarah oleh Fang Han dan diberikan kepadanya setelah disempurnakan dengan pohon dunia. Selama hari-hari di Delapan Budos, manfaat yang dia terima tidak terbayangkan. Setelah menelan daging dan darah yang kacau, dia telah mencapai puncaknya. Sekarang di bawah dorongan vitalitas Fang Han, banyak pikiran muncul satu demi satu. Memahami arti sebenarnya tubuh fisik dan dharma langit dan bumi. Juga mencapai keabadian. Gerbang alam abadi terbuka lebar, dan vitalitas yang mengepul mengalir keluar lagi, tubuhnya bergabung dengan hukum alam langit dan bumi, dan kekuatannya juga meroket. Itu hanya berhenti setelah tumbuh dari 100 juta menjadi 700 juta. Dia secara alami tidak sekuat Fang Han. Begitu dia menjadi abadi, Kekuatannya melonjak hingga 5 miliar. Dia hanya memiliki 700 juta kuda yang berlari kencang dan dia dianggap relatif lemah di antara pembangkit tenaga mayat hidup. Tetapi, keabadian adalah keabadian. Setelah dipromosikan ke tubuh abadi, dimungkinkan untuk memperbaiki senjata Tao tingkat menengah yang tidak dibatasi oleh tubuh fisik, dapat diubah sesuka hati, dan kemampuan beradaptasi dan bertahan hidup telah ditingkatkan berkali-kali. Aduh, di antara raungan Tao Kayu Tubuh delapan pagoda Buddha mengembun lagi, meningkatkan kekuatan dan secara langsung menyerang balik banyak pemboman. Pada saat ini, sosok Fang Han bangkit dari petahuan Kuan seperti iblis. Seluruh petahuan Kuan berubah gemetar, berubah menjadi jubah kekaisaran besar, dan memberkati dia. Jubah kekaisaran ini terus berkembang biak, tenggelam dalam kehampaan. Dia berubah menjadi seorang kaisar yang tampaknya mampu memanipulasi langit. Energi iblis yang bergulir. Dengan sedikit putaran, berubah menjadi sumber kekuatan murni, kekuatan reinkarnasi, yang secara langsung menyempurnakan semua nafas dari formasi 99 yang murni dan memasukkannya ke dalamnya. Tongkat Kaisar. Begitu Fang Han muncul, dia meraih tangannya dan tongkat kaisar dipegang di tangannya. Dia tempatnya menjadi penguasa tertinggi alam dewa, tak terkalahkan di dunia. Tongkat alat Tao tingkat tinggi mencapai tangannya dan itu meledak menjadi kecemerlangan yang kuat, satu demi satu. Hantu protos muncul dari tongkat, membuat ribuan teriakan dan penyembahan. Dia berguncang sedikit, dan di atas tongkat kerajaan ada lubang, dan kekuatan gila Tuhan mengalir turun. Alam dewa palsu, Fang Han memegang harta tertinggi para dewa, tongkat kaisar, dan seperti kaisar langsung membuka alam dewa virtual. Tapi ini tidak biasa, dia memurnikan seluruh tuan muda. Cunan menelannya ke dalam tubuhnya. Dan memperoleh semua kekuatannya, kekuatan gaib, nafas, dan bahkan banyak warisan ingatan. Sekarang dia dapat membuka alam abadi, alam Buddha, alam naga, dan alam dewa palsu. Peri naga Buddha, Tuhan, empat kekuatan datang bersama-sama, menambah kekuatan dan keagungannya, tempat tidur bintang kaisar naga. Fang Han meminumnya lagi, suara itu bergetar, menyebabkan fluktuasi ke segala arah. Dan ranjang Naga Kaisar Bintang tiba-tiba terbang di bawah kakinya. Sebagai keretanya berdiri di Ranjang Naga Kaisar Bintang, memegang tongkat kaisar di tangannya. Fang Han membuka kekosongan dengan tangan yang lain dan tiba-tiba berubah. Setiap jari berubah menjadi pilar langit sebesar gunung, dan bergegas menuju Sima secara langsung. Hong Tigu gug ditutupi, dihancurkan, dan dibunuh di bawah telapak tangannya. Semua aliran udara mengeras, seolah berubah menjadi baja. Tidak. Ini sejuta kali lebih keras dari baja. Berubah menjadi tiang. Tidak baik. Sima Chong hendak menyiapkan mantra tirani untuk mengambil tongkat kerajaan Fang Han dari pembebasan kaisar dan pedang kekacauan guntur ke tangannya. Tetapi tiba-tiba, Fang Han bergegas dari peta Huang Kuan. Bendera pertempuran berdarah besi bergetar terbuka, dan kemudian menunjukkan kekuatan yang tidak bisa dia lawan sama sekali. Fang Han memiliki kekuatan 5 miliar kuda yang berlari kencang, tetapi dia hanya memiliki 800 juta. Perbedaannya benar-benar terlalu besar, dan ranah Fang Han jauh lebih tinggi daripada miliknya, dan senjata ajaibnya sangat pintar sehingga tidak dapat dihitung, bagaimana bisa bersaing? Namun, dia juga orang yang sangat beruntung, dan ada banyak cara untuk bersembunyi, dan tidak ada yang bisa membunuhnya sepenuhnya. Pada saat ini, dia membuka mulutnya dan hujan darah menyembur keluar, berubah menjadi api dan membakar di sekelilingnya, dan kemudian di antara alisnya, sebuah batu berbentuk hati muncul. Batu ini, darah merah seperti api, tampaknya mengandung ruang tak terbatas, dan vitalitas yang kuat di dalamnya meledak, tubuh si macong segera membengkak, dan otot-ototnya meregang. Di atas batu, untaian kecemerlangan berwarna darah berubah menjadi naga darah yang kuat, berputar di sekitar si macong. Dan kemudian memasuki tubuhnya. Ledakan, tubuhnya juga hancur, dan kekuatannya terus meningkat, dan dia dipromosikan menjadi tubuh mayat hidup. Mana meningkat lebih dari dua kali lipat, mencapai kekuatan 1,8 miliar kuda yang berlari kencang. Permata kehidupan. Ini benar-benar permata kehidupan. Melihat adegan ini, Hong Tiguk terkejut, ternyata Si Macong benar-benar memiliki permata kehidupan. Empat dewa kuno, kehidupan, jimat, jiwa, kristal surgawi. Di antara mereka, batu surgawi dan batu jimat digunakan untuk menyempurnakan alat Tao yang tak tertandingi, sedangkan jiwa Kehidupan dan dua permata lebih misterius, dan pada dasarnya tidak mungkin dilihat. Mereka lebih kuat dari inti bintang. Selama saat Anda mendapatkan satu bagian, Anda dapat meningkatkan basis kultivasi Anda ke tingkat yang menakutkan. Karena itu masalahnya, maka aku tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Batu jiwa, berikan padaku. Aku berlatih salah satu dari tiga ribu jalan seni jiwa yang hebat, dan tentu saja aku mendapat permata jiwa awalnya. Aku tidak ingin menyia-nyiakan permata ini. Kekuatan, tapi sekarang itu harus disia-siakan. Batu jiwa, bantu aku melangkah ke keabadian. Pada saat ini, Hong Ti juga mengeluarkan permata dari atas kepalanya. Permata ini mengambil bentuk heksagonal seperti formasi besar dari mana aura jiwa murni yang tak tertandingi meresap. Setelah itu, batu permata itu retak, berubah menjadi aliran udara, dan memasuki tubuh Hong Ti Kekuatan fisiknya juga meningkat dengan mantap, dan hanya setelah dua miliar kuda berlari dia berhenti, dan dia juga memasuki alam keabadian. Murid paling menonjol dari dua istana bintang janji ini secara alami diselimuti keberuntungan besar, dan pada hari yang sama dengan bencana sekte, mereka benar-benar secara paksa naik dari tingkat ke-10 kekuatan gaib ke keabadian. Ini sangat langka. Dalam sekejap mata, keduanya diangkat ke keabadian, kekuatan mereka mencapai puncaknya, dan mereka menembak pada saat yang sama. Sima Chong berubah menjadi kepalan besar, kepalan itu dikepal dengan lima jari, dan ibu jari ditekan ke mata kepalan tangan. Tiga ribu jalan, berani dan rajin, jemput aku dengan pukulan, raja mendominasi, bergabung menjadi satu, jemput aku dengan gerakan, raja dan tinju yang mendominasi. Pukulan Sima macong ternyata menjadi jalan aneh dari tiga ribu jalan, teknik dominasi raja besar, yang berisi dua kekuatan ekstrim, raja dan mendominasi. Raja yang hebat mendominasi. Bagus bagus, aku tidak bisa memikirkannya. Si Macong, kamu bersembunyi begitu dalam. Ini adalah 20 jalan teratas dari 3000 jalan. Ini berisi kerajaan dan dominasi. Kamu memang hidupku dan lawan abadi. Hong Tigugug melihat bahwa Si Macong meninju, langit terkoyak dan raja mendominasi yang menampungnya. Segera diakui bahwa inilah yang Taoisme di antara 3000 jalan. Teknik dominasi raja besar ini berasal dari dua napas kerajaan dan mendominasi di surga dan bumi, dan marah. Setelah dipraktekkan, itu sudah cukup untuk menguasai dunia, menaklukkan dunia, dan itu sangat kuat. Kekuatannya juga yang paling tirani, dan dapat menghancurkan bintang-bintang dan meledakkan bidang bintang. Karena ini masalahnya, maka saya juga akan menunjukkan kekuatan sejati saya, kekuatan sejati, Dalong Xiangsu. Wanlong Refinemen World Daxiansu. Hong Tiguk-Guk tiba-tiba terkejut dan berubah menjadi kekuatan magis lagi. Dua kekuatan magis Buddhis aslinya, teknik pembebasan hebat dan teknik transendensi hebat juga merupakan kekuatan magis yang sangat kuat, tetapi kedua teknik Tao ini lembut, padat, dan tidak kasar, jadi Hong Gu guk menampilkannya, kekuatan gaib naga Siangju, kekuatan gaib ini, adalah kekuatan gaib yang digunakan Linglong Xianzun untuk mengalahkan Tai Huang Tian di awal. Namun, Hong Ti Guk, Guk secara alami tidak dapat dibandingkan dengan Linglong Immortal Venerable. Perbedaan antara ranah keduanya tidak dapat dihitung. Namun, sekarang setelah dia menunjukkannya, semburan kekuatan naga segera melonjak dari tubuhnya. Hantu naga surgawi ini berkembang lagi dan berubah menjadi formasi besar, menyelimuti Siang Fang Han, dan kekuatannya sebenarnya sebanding dengan Raja Hebat Sima Chong. Teknik Dominasi. Dibandingkan dengan kedua tuan. Satu dengan kekuatan 1,8 miliar kuda yang berlari kencang, dan yang lainnya dengan 2 miliar, bergabung, dan kekuatan mereka meroket, dan hanya dengan satu pukulan, serangan kritis Fang Han diblokir. Ayo bergabung untuk membunuh kejahatan Fang Han dan merebut senjata ajaibnya. Sima Chong dan Hong Tiguk Gu, dua tuan yang menguasai dunia, menangkap dan menembak lagi dan lagi, dengan energi di seluruh tubuh mereka, dan menyerang Fang Han. Saya ingin sepenuhnya menekan Fang Han dan membunuh musuh besar ini. Wajah Hong Tiguuk menunjukkan senyum sinis, seolah-olah dia akan mendapatkan jimat sihir mantra enam karakter raja kebebasan di dunia. Hanya dia yang bisa memahami fungsi sebenarnya dari jimat semacam itu, dan apa yang diwakili oleh jimat ini. Dalam pikirannya, jimat ini jauh lebih penting daripada peta Huang Kuan, raja kebebasan di dunia, tapi dia adalah eksistensi yang jauh lebih kuat daripada kaisar Huang Kuan. Orang dahulu tidak tahu berapa zaman yang lalu kekuatan itu. Kedua tuan masing-masing, dengan pikiran mereka sendiri, membuat setiap gerakan untuk membunuh Fang Han. Namun, Fang Han sekali lagi menunjukkan kekuatannya. Apakah kamu pikir kamu bisa melawanku ketika kamu berkultivasi ke titik keabadian? Tidak ada gunanya. Hari ini, aku akan membiarkan kalian berdua dengan keberuntungan besar mati segera. Fang Han tidak bergerak. Seluruh tubuhnya kuat. Lagi dikatakan bahwa jika anda membunuh seseorang dengan keberuntungan besar, anda akan menjarah keberuntungan orang itu. Keberuntungan anda sendiri akan menjadi lebih baik dan lebih baik, dan anda akan mengambil harta ketika anda pergi. Hari ini, semua senjata ajaib anda, semua kekuatan magis, bahkan dagingnya akan disempurnakan olehku dan menjadi bonekaku. Nasibmu persis sama dengan Tuan Muda Cunan. Pada saat ini, tubuh Abadi Fang Han jauh lebih kuat daripada Hong Ti Guk Guk dan Sima Chong. Secara alami, dia tidak akan takut dengan serangan keduanya. Dia memegang tongkat kerajaan, berdiri di atas tempat tidur bintang Kaisar Naga, dan tiba-tiba membalikkan tongkat kerajaan. Dengan kejam membombardir dominasi Raja Besar dan Naga Siangsu. Hu, hu, dengan dua ledakan berturut-turut, si Macong dan Hong Tiguk Guk langsung dipukul mundur. Dua kekuatan magis besar mereka dilawan. Tangan Tuhan, tangan Tuhan. Fang Han melangkah keluar, Tempat tidur naga kaisar bintang mengembun, menyusut menjadi satu inci, ruang runtuh, dan di antara gelombangnya, tangan dewa membunuh si macong, dan pada saat yang sama, topeng muncul dari tubuhnya, dan di topengnya, tekstur yang sama dengan bagian belakang kura-kura purba muncul, ini adalah teknik perlindungan tubuh hebat. Ledakan, si macong mengibarkan bendera pertempuran berdarah besi dengan sekuat tenaga, dan meraih tangan Tuhan, tetapi dia terkejut oleh keterkejutannya. Teknik langit hebat Fang Han adalah hasil dari 2000 tahun kultivasi oleh Kaisar Dewa Wu Sitian dan Tuan Muda Cunan, dan kemudian mereka menjadi pasangan yang sempurna. Kekuatan magis ini telah mencapai batas, secara harfiah membunuh orang ketika Anda melihat orang, membunuh Buddha ketika Anda melihat Buddha. Begitu teknik perlindungan tubuh besar keluar, itu juga tak tertembus, serangan macam apa, ketika bertemu topeng ini, langsung terpental. Fang Han, kamu sedang mencari kematian. Tubuh Hong Tigukguk berubah, terpelintir dan tiba-tiba berubah menjadi pelangi panjang. Suara itu menghantam timur dan barat dan berguling ke arah Babu Buddha. Pada saat yang sama, darani emas di tangannya tubuh menjadi ganas lagi, membunuh siang Fang, tubuh dingin. Apakah Anda ingin mendapatkan Babu Buddha saya? Benar-benar tidak sabar untuk hidup. Fang Han tidak tahu niat orang ini dan tiba-tiba dia menunjukkan kekuatan takdir. Membalikkan nasib, perkasa dan tak terbatas. Kekuatan takdir bergegas keluar dari bimbingan Fang Han dan langsung mengenai tubuh Hong Tiguk Guk, Gu, bla bla bla. Hong Tiguk hanya merasa tubuhnya dalam bahaya ambruk. Kekuatan magis macam apa ini? Dia segera menunjukkan transformasi Suan Gong, dan cahaya keemasan melonjak ke seluruh tubuhnya, seperti gunung emas satu demi satu, ribuan gunung emas. Lima kaisar dan iblis, tekan lima elemen, balikkan dunia, dan putar alam semesta. Fang Han menembak seperti listrik dan mengangkat tangannya, tetapi alih-alih melakukan teknik takdir kecil, ia menunjukkan takdirnya yang paling alami, teknik lima elemen besar yang hampir terintegrasi dengan hidupnya sendiri, yaitu lima kaisar dan iblis besar, kekuatan supranatural. Sekarang, basis kultivasinya telah mencapai tubuh abadi, tingkat keabadian kedua, dan lima kaisar dan iblis besar juga telah bangkit. Ledakan, 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 ledakan. Lima ledakan terdengar seperti ledakan planet. Dengan setiap ledakan, sebuah gunung besar muncul di sekitar tubuh Hong Ti Gunung-gunung itu berwarna emas, cian, hitam, merah, dan kuning. Yang emas adalah White Emperor Golden Emperor Slash. Sisanya adalah Kaisar King, Kaisar Hitam, Kaisar Merah, dan Kaisar Kuning. Lima gunung, satu diperas, diringkas menjadi gunung lima elemen. Gunung lima elemen ini tampaknya menjadi tempat lima elemen untuk menekan yang mulia iblis Ciyuan, Menghadap Hong Tigukguk, tidak peduli seberapa baik atau buruk, itu meledak. Warna Hong Tigukguk berubah dalam sekejap, dan matanya menunjukkan keterkejutan. Teknik Lima Elemen hebat. Sepuluh tiga ribu jalan teratas. Buka untukku. Represi. Fang Han tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dia menyemburkan vitalitasnya, dan vitalitasnya menembus ke pegunungan Lima Elemen, dan melayang di atas kepala Hong Tigukguk, menekannya begitu keras hingga dia tidak bisa bernapas. Unta. Delapan pagoda, Fang Han bergerak lagi, dan cahaya kemasan dari delapan Buddha meledak, membalikkan Sima Chong. Sima Chong berteriak lagi dan lagi, tetapi tidak berhasil, di antara mereka, Tao Kayu menerobos tubuh keabadian, Fang Han juga keluar untuk menjadi tuan rumah, dan dia juga terpana oleh Babu Buddha. Tidak bisa pergi, Fang Han menahan mereka berdua, dan tidak membunuh dan menjarah, tetapi mengambil napas panjang, dan tubuhnya naik tiga ribu kaki penuh. Ini adalah tubuhnya, bukan takdirnya. Pada saat yang sama, 3000 lengan terangkat dari tubuhnya. Lima wajah muncul di kepalanya. Satu wajah sedikit mirip dengan Kaisar Dewa Protos, wajah lain seperti Kaisar Iblis di Ras Iblis, dan wajah lainnya adalah penampilan Buddha. Wajah keempat, wajah naga. Wajah Taikotian Long, Dan wajah kelima, buram, tanpa fitur wajah, adalah sepotong cahaya. Kelima wajah ini masing-masing mewakili dewa, iblis, Buddha, naga, dan takdir. Itu adalah simbol basis kultivasi Fang Han. Setelah mengolah tubuh abadi, tubuh dapat berubah sesuka hati, dan tidak ada hukum alam langit dan bumi, tetapi masih memiliki kekuatan supernatural dari hukum langit dan bumi. Sekarang Fang Han telah berubah menjadi 3000 tangan, 3000 mata, dan lima wajah, sebesar gunung. Napas itu seperti kedatangan iblis, dan memancar keluar, dan ruang di sekitarnya, formasi, dan inci kekerasan. Energi iblis di tubuhnya mengalir keluar, membentuk satu demi satu naga iblis. Di tempat, arai besar sembilan sembilan murni yang terguncang berkeping-keping. Beberapa murid dengan basis kultivasi yang dangkal meledak di seluruh tubuh mereka, dan semua inti emas terbang keluar. Tidak, bagaimana kalajengking ini bisa begitu kuat? Hong, tiguk-guk yang untuk sementara ditekan dan si Macong terkejut ketika mereka melihat transformasi Fang Han menjadi penampilan yang kejam, tetapi mereka juga diam-diam mengumpulkan kekuatan dan mencoba mematahkannya lagi. Penindasan Han keluar untuk berkomplot melawan Fang Han. Dan beberapa raksasa kuno yang mengatur arai besar 99 yang murni juga berteriak dan mundur, mencoba untuk berkumpul kembali menjadi sebuah arai yang besar. Tapi di mana Fang Han akan memberi orang-orang ini kesempatan? Naga yang murni. Bagaimanapun, itu tidak bisa bangun, sempurnakan untukku. Ludahkan pil yang murni. Fang Han menerbangkan gelar kontribusi bintang Rune Tuan Muda Cunan. Derajat kontribusi ini adalah 500 juta, artinya, 500 juta yang dan murni dapat ditukar. 500 juta derajat kontribusi ini semuanya terbang ke mulut 3000 naga yang murni, dan naga yang murni ini segera memuntahkan sejumlah besar pil obat, yang semuanya jatuh ke dalam diagram musim semi kuning. Naga yang murni di atas alun-alun aula utama, Selama mereka berkontribusi pada mereka, mereka akan mengekstrak lautan air suci Jiu Yang di kedalaman aula yang murni dan memadatkannya menjadi pil yang murni. Ini adalah aturan abadi yang ditetapkan oleh Istana Bintang Muji. Tentu saja, ini karena arai besar 99 yang murni tidak membangunkan mereka sepenuhnya. Jika tidak, mereka tidak hanya tidak akan menukar pil obat untuk Fang Han, tetapi juga akan mencekik Fang Han bersama-sama. Tapi sekarang di Aula Chunyang, Master Aula Ludong Sian telah pergi, dan para tetua dari sembilan tubuh abadi juga telah pergi. Bukan tugas yang mudah untuk memotivasi arai besar sembilan sembilan yang murni untuk membuat tiga ribu naga yang murni benar-benar kejam dan sadar. Dalam sekejap, Fang Han menerbangkan semua 500 juta poin kontribusi yang telah disimpan Tuan Muda Cunan, dan kemudian menukarnya dengan 500 juta pil yang murni dan memasukkannya ke dalam peta Huang Kuan. Tanpa ragu, Fang Han mengeluarkan raungan keras yang hampir mengguncang tiga alam. 500 juta yang murni, semuanya terbakar, gambar musim semi kuning, menutupi dunia. Dengan mana tiraninya, dia membakar semua 500 juta pil yang murni dalam satu gerakan. Digunakan untuk memotivasi peta Huang kuan. 500 juta pil yang murni, terbakar di peta Huang kuan, ini benar-benar di luar imajinasi siapapun. 500 juta yang dan murni. Bukan 50 juta, tapi 500 juta. 1 triliun adalah 1 triliun. 500 juta yang dan murni, diubah menjadi yang dan putih biasa di dunia suan adalah 5 triliun. 5 triliun pil, yang mana yang bisa mendapatkannya? Bahkan sekte besar yang dikenal dengan pil obat mereka, kamar dagang besar, aliansi enam jalan, dan jiuding suan. Pavilion Tiandao juga mungkin terbentang tipis. Dan Fang Han, sekarang, dia membakar barang senilai 5 triliun pil. Kali ini, itu hanya membuat daging Yan Du terluka. Namun, sekarang tidak bisa berkata-kata. Dia bahkan tidak bisa bergerak, karena itu sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan yang murni, dan api menyala di peta Huang Kuan. Kali ini, api yang murni ribuan kali lebih besar dari sebelumnya. Saat terbakar di mata air kuning, tampaknya api dalam teknik bencana telah turun ke dunia. Antara langit dan bumi, semuanya adalah api penyucian, dan semuanya adalah lautan api. Dewa api kuno, Tubuh yang menghancurkan diri sendiri, akan sepenuhnya menghancurkan langit dan dunia. Kekosongan negeri Dongeng benar-benar terbakar oleh kemarahan para dewa. Ini adalah pemandangan yang muncul di peta Huang Kuan saat ini. 500 juta ramuan, nyala api yang murni yang terbakar, meletus di peta Huang Kuan, bola api dengan radius 10.000 mil, menyala dengan ganas, di antaranya ada banyak api, terkondensasi menjadi potongan naga api, dan potongan peri api telah berevolusi menjadi banyak bentuk seperti wanita cantik, abadi, buddha api, dewa iblis api, del. Tampaknya api itu terlalu ganas, dan semuanya telah berevolusi menjadi makhluk hidup. Dalam gambar Huang Kuan, sungai suci Huang Kuan, air kelupaan, mulai mendidih. Awalnya, sungai cinta yang pelupa ini, saya tidak tahu seberapa dalam atau berapa lama, membentang ke dimensi lain dari Huang Kuan tuh. Tapi sekarang, semua air di sungai ini sudah mulai menguap, dan seperti merebus panci, perubahan yang luar biasa terjadi. Melupakan air cinta adalah jenis air yang paling berharga dan aneh antara langit dan bumi. Api yang murni adalah api yang paling murni dan paling kuat antara langit dan bumi. Keduanya sekarang digabungkan, dan gambar Huang Kuan telah menghasilkan perubahan yang tidak dapat dibayangkan oleh Fang Han di ujung ruang tak terbatas di peta Huang Kuan. Dalam sekejap waktu berlalu. Seolah-olah ribuan reinkarnasi telah berlalu, samar-samar, yang besar, dengan radius puluhan juta mil, ratusan juta mil, dan ukuran sebuah planet roda raksasa heksagonal, tergantung di kedalaman ruang. Air dari Yellow Spring Holy River mengalir dari sudut roulette seukuran planet. Saya tidak tahu seberapa lebar, berapa lama, dan seberapa dalam sungai suci mata air kuning sebenarnya mengalir dari sudut roulette, yang menunjukkan seberapa besar roulette itu. Setiap sudut roulette heksagonal ini mewakili jalan surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Itu berputar perlahan, seolah-olah mengendalikan langit dan dunia, semua reinkarnasi hidup dan mati, semua jiwa dan kehidupan, semua gemetar karenanya dan tidak dapat lepas dari akhir reinkarnasi. Ini adalah cakram reinkarnasi. Haha, haha. Piring reinkarnasi, piring reinkarnasi. Saya akhirnya melihat piring reinkarnasi lagi, 3000 tahun. 3000 tahun saya akhirnya melihat piring reinkarnasi lagi. Itu ada di lapisan waktu terakhir dan ruang di mata air kuning, sangat disayangkan, sangat disayangkan, bahkan jika itu 500 juta pil, itu hanya bisa membuatnya menunjukkan kepada saya, di kedalaman peta Huang Kuan, perjalanan waktu benar-benar berbeda dari luar. 500 juta pil yang murni hanya dapat membuat piring reinkarnasi kekuatan 1 per 30 juta diberikan. Yang Kuang meraung, bersemangat. Apakah ini piring reinkarnasi? Ini piring reinkarnasi. Saya melihatnya dengan jelas, luar biasa besar sekali. Ternyata ada rahasia besar yang tersembunyi di kedalaman peta Huang Kuan. Sayangnya, sayangnya saya kekuatannya terlalu lemah. Itu terlalu lemah. Itu tidak cukup untuk masuk jauh ke kedalaman ruang dan waktu Huang Kuan tuh, dan bersentuhan dengan cakram reinkarnasi ini, kecuali, kecuali, kecuali saya berkultivasi ke alam tai Huang Tian saya dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatannya, kekuatan Huang Kuantu. Perasaan spiritual Fang Han, dalam sekejap, juga melihat pemandangan ini. Namun, dia tahu bahwa dia tidak dapat menyentuh cakram reinkarnasi sama sekali, seperti orang yang berdiri di tanah yang dapat melihat matahari dan merasakan kehangatannya, tetapi tidak mungkin untuk mendapatkan matahari sama sekali. Api yang murni dari 500 juta pil obat terbakar, dan itu hanya bisa membiarkan diri sendiri melihat piring reinkarnasi binatang buas. Pada saat Fang Han membakar 500 juta ramuan obat, banyak raksasa istana yang murni yang telah mendirikan 99 yang murni grit arai di luar sangat marah. Mereka sangat marah. Di antara mereka, ada 18 taois dengan mahkota emas merah di kepala mereka, semuanya menderu tubuh terbelah ziang. Basis kultivasi seribu tahun. Semua orang mendengarkan, menjelma yang murni kultivasi diri mereka di luar tubuh, dan berkontribusi, atur ulang 99 formasi yang murni, bangunkan 3.000 naga yang murni, dan benar-benar mengelilingi dan membunuh iblis ini. Sampai sekarang, itu saja. Bunuh. Segera, semua raksasa zaman yang hadir di tempat kejadian mengguncang tubuh mereka, dan satu demi satu inkarnasi kuat terbang keluar dan melemparkan diri mereka ke dalam formasi-formasi 99 yang murni. Pada saat itu, Ruizi mendapatkan kekuatan yang murni yang cukup, dan mereka semua diringkas menjadi delapan inkarnasi yang murni, yang sangat kuat. Dan sekarang, Raksasa kuno Istana Matahari Murni ini, seperti Yizi, lebih kental dan menakutkan. Sekarang, mereka semua telah meninggalkan inkarnasi mereka sendiri. Ayo bunuh Fang Han, bersenandung, berdengung. Segera setelah inkarnasi yang murni ini dimasukkan ke dalamnya, 99 formasi yang murni yang runtuh segera direorganisasi, dan udara yang murni menggantung di antara langit dan bumi, dan dalam sekejap, 3000 naga yang murni terbuka, sekaligus buka mata. Pada saat yang sama, Gunung Lima Elemen dan Babu Buddha yang menekan Hong ti Guk, -guk dan Sima Chong terguncang terbuka. Bagus, bagus, bagus. Kami adalah orang-orang yang benar-benar kuat dengan keberuntungan besar. Jika Fang Han tidak begitu kuat, para tetua dari istana yang murni ini tidak akan pernah melepaskan inkarnasi yang murni mereka sendiri. Hong Tiguk Guk sangat gembira di dalam hatinya, tetapi senyum konspirasi yang berhasil muncul di wajahnya. Selama 3.000 naga murni yang ini diaktifkan, mereka dapat diubah menjadi formasi besar pemusnahan, bahkan Fang Han tidak dapat lepas dari kematian. Dengan cara ini, saya memiliki kesempatan untuk menjadi seorang Buddha Lord. Dia melepaskan penindasan Gunung Lima Elemen, memadatkan tubuhnya menjadi bola, dan terbang. Sutra Daraja berputar, menyerap kekuatan arai besar 99 yang murni, dan itu bahkan lebih tangguh mengenai babu. Buddha pada saat yang sama, tubuhnya tiba-tiba menerobos cahaya Buddha dari delapan Buddha, dan menggunakan kekuatan gaib Buddha untuk mengambil jimat ajaib di belakang delapan Buddha. Anda menginginkan delapan Buddha, dan saya menginginkan pedang guntur kekacauan besar. Sima Chong juga mengibarkan bendera pertempuran berdarah besi dan berguling ke arah pedang guntur kekacauan besar. Dan tiga ribu naga yang murni, nyanyian untuk waktu yang lama, sudah mulai bergerak, dan masing-masing cakar naga mereka memiliki radius puluhan hektar. Ambil Fang Han. Pada saat ini, Fang Han tiba-tiba pecah lagi. Huang Kuan datang ke dunia, reinkarnasi di dunia, semua makhluk hidup akan hidup selamanya, jalan akan hidup selamanya. Gambar Huang Kuan di tubuh Fang Han sepenuhnya diaktifkan, dan dalam sekejap, Kekosongan melintas, kegelapan, kegelapan yang tidak bisa dilenyapkan, datang seluruh aula cunya. Dalam kegelapan ini, ada kilatan cahaya yang tiba-tiba, dan dalam satu dari 30 juta saat, semua orang melihatnya, di kedalaman kegelapan, rolet heksagonal sebesar planet perlahan berputar. Baru saja diputar, ledakan, ledakan. Alun-alun dari seluruh Aula Chunyang mulai hancur. 3000 pilar naga sebesar puncak gunung segera hancur di bawah pergerakan roulette seukuran planet. Ratusan pilar Chunyang yang paling dekat dengan Fang Han. Naga itu mengeluarkan suara melengking naga mengaum, seolah-olah seseorang telah menarik urat naga dan menelanjangi kulit naga. Kemudian, tubuh mereka dengan cepat menjadi lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Melempar ke dalam ruang dan waktu tanpa akhir, dia tersedot oleh roulette seukuran planet tanpa jejak. Engah, Engah. Sima Macong dan Hong tiguguk memuntahkan seteguk darah pada saat yang bersamaan. Tubuh mereka dihancurkan menjadi bubuk dan senjata ajaib di tubuh mereka, dua artefak dao tingkat tinggi, semuanya mengeluarkan suara retak. Tidak baik, kekuatan macam apa ini? Apa roda roulette sebesar planet itu? Apakah ini senjata Tao yang tiada taranya? Keduanya terlempar ribuan kaki jauhnya dan mereka jatuh ke tepi aula dan tubuh yang telah berubah menjadi bubuk dipersatukan kembali Kali ini mereka menyatukan kembali tubuh mereka dan mereka melihat pemandangan yang luar biasa Kegelapan tanpa batas telah menghilang dan Huang Kuantu telah kembali ke tubuh Fang Han tetapi pemandangannya berantakan Di alun-alun aula Cunyang ada pilar batu yang pecah di mana-mana Aula yang semula megah dan abadi sekarang berubah menjadi puing-puing seolah-olah telah diadili dan tiga ribu naga yang murni semuanya terluka parah dan dikejar, dan ditelan oleh naga surgawi besar dengan tubuh kuning satu persatu. Naga besar ini melilit jembatan batu kuno yang berlumuran darah. Itu kuno dan sunyi, dan di belakang Tianlong ini ada gerbang batu kuno. Di belakang gerbang batu ada energi iblis abi yang tak ada habisnya. Naga surgawi yang besar ini setiap kali membuka mulutnya. Pusaran air akan berputar di belakang gerbang batu, menelan naga matahari murni yang terluka sepenuhnya. Setiap kali naga yang murni ditelan, tubuh naga surgawi akan mengembang dalam lingkaran, dan kekuatannya akan terus meningkat. Bahkan, bahkan si macong, Hong Tiguk melihatnya, itu benar-benar membuka pintu ke dunia abadi dan mulai melangkah ke alam rahasia umur panjang. Apalagi kekuatannya masih meroket, seolah-olah hambatan kultivasi tidak ada di dalamnya sama sekali. Tianlong ini adalah hian. Luar biasa, baru saja, roda-roda memutar sedikit kekuatan, dan ketika ditransmisikan, saya hampir terbunuh oleh serangan balasan. Pada saat ini, Fang Han melirik dan melihat alun-alun Aula Istana Chunyang yang hancur. Di antara mereka, banyak raksasa yang mengatur arai besar 99 yang murni semuanya terguncang satu demi satu. Beberapa murid jindan, yang dilahirkan dengan kekuatan surgawi langit dan bumi tingkat ke-9 dan ke-10, semuanya lenyap menjadi ketiadaan. Fang Han, cepatlah dan masuki kedalaman sebenarnya dari istana yang murni, di mana lautan air suci Jiuyang, tuangkan air suci Jiuyang ke mata air kuning, dan hantu piringan reinkarnasi akan benar-benar melewati lapisan ruang dan waktu, ditangguhkan, dan pada saat itu, bahkan hukum ruang, bahkan hukum waktu, orang-orang dari tingkat Feng Baiyu yang memahami arti sebenarnya dari penciptaan, tidak akan dapat membunuhmu. Yan melahap naga yang murni sambil mengaum. Yan, yang melahap sejumlah besar naga matahari murni, kini telah meroket dalam kekuatan dan sudah dapat dibandingkan dengan raksasa zaman. Dan kekuatannya masih tumbuh liar, setelah menembus 100 juta, melonjak menjadi 300 juta, 500 juta, 800 juta, dan 1 miliar. Masing-masing naga dari yang murni ini mengandung sejumlah besar kekuatan yang murni, cukup bagian untuk mengembalikan ke tingkat masa kejayaan sebelumnya dan melahap naga-naga yang murni ini. Tentu saja, hanya dalam sekejap mata, Piringan Reinkarnasi berada di kedalaman peta huang Kuan. Melalui ruang dan waktu yang tak terbatas, itu menjentikan sedikit, dan itu menghancurkan ribuan naga yang murni dan menyedotnya. Jadi yang sekarang melahap lebih dari seribu naga yang murni sekaligus. Rao begitu, kekuatan lebih dari seribu naga matahari murni dapat dengan mudah mengembalikan kekuatannya ke tingkat yang menakutkan. Kaca-kaca, kaca-kaca, tubuhnya secara bertahap hancur, dan tulang naga kuno juga mulai meleleh. Daging dan darah yang kacau juga mulai bergabung dengan vitalitas yang murni miliknya sendiri. Ledakan tubuh yang terkejut, dia menerobos lagi dan dipromosikan ke tubuh abadi. Tubuhnya adalah kerangka naga surgawi kuno, kemudian ia menyerap energi delapan naga asli, mengubahnya menjadi naga asli, dan kemudian memadatkan tubuhnya dengan daging dan darah yang kacau, mencapai puncaknya, dan akumulasi kekuatannya sangat tinggi, kuat. Sekarang, akhirnya saatnya untuk menerobos. Di dalam tubuhnya, semua jenis kekuatan magis juga digabungkan dengan tubuh naga langit Taiko. Yang juga telah berlatih banyak kekuatan gaib, seperti sembilan dewa busuk dava abadi, Del, yang sangat kuat, mereka semua adalah kekuatan gaib setan kuno, dan bahkan mereka dapat menguasai lima elemen. Sekarang, segera setelah dipromosikan menjadi tubuh abadi, kekuatannya meroket, dan berubah dari bentuk naga menjadi bentuk manusia. Sosok manusia ini mengenakan jubah ajaib besar, yang disulam dengan semua jenis hantu aneh, dewa iblis, serta neraka Daoshan, neraka abi, neraka yang menarik lidah del, delapan lapis neraka. Ratusan juta makhluk hidup menderita di neraka ini. Dan wajah yang sangat halus, seperti wajah yang lembut, seperti Feng Baiyu, dia sebenarnya adalah seorang pemuda yang anggun dan cantik. Hanya saja Feng Baiyu anggun, dalam, dan melankolis, menembus kehampaan. Dan yang sangat jahat, terutama jubah ajaib di tubuhnya, yang menembus roh jahat Sensen, seolah-olah dia adalah penguasa neraka. Akhirnya diringkas menjadi jubah Undet ini. Ini adalah hasil dari kekuatan supernatural seumur hidupku. Aku juga telah berkultivasi ke alam keabadian. Sayangnya, aku belum mencapai puncak keabadian. Aku masih kekurangan kekuatan yang murni. Yan Senian berfluktuasi, kilat menyambar. Kekuatannya juga berlipat ganda, mencapai kekuatan 2 miliar kuda yang berlari kencang. Kamu hanya memiliki kekuatan dua miliar kuda yang berlari kencang. Hanya kekuatan sekecil itu, itu juga merupakan senjata Tao yang tiada taranya, dan Chaos Primal Embryo jauh lebih kuat darimu. Fang Han berkata dengan terkejut, Huff, karena keterbatasan saya, saya tidak dapat memahami hukum ruang, hukum waktu, dan alam hanya dapat mencapai tubuh abadi, tetapi saya dapat menampung kekuatan tanpa batas, yaitu selama saya memiliki cukup kekuatan murni. Kekuatan yang saya dapat meningkatkan belum lagi 2 miliar, bahkan 20 miliar bukan tidak mungkin, dan Anda sekarang, 5 miliar telah mencapai puncaknya. Jika Anda tidak melanggar hukum ruang, bahkan jika Anda minum lebih banyak obat, Anda hanya akan menumpuk di inside. Tidak diterjemahkan menjadi kekuatan. Kidung halusian Mei Mei menjentikkan dua kali, dan Fang Han bertukar pikiran dengannya. Ayo pergi lebih dalam ke Istana Matahari Murni dan temukan Lautan Air Suci Jiuyang. Pulihkan sepenuhnya kekuatan Huang Kuantu. Selain itu, di kedalaman Huang Kuantu, masih ada jiwa heroik dari 72 dewa iblis besar. Ini yang Anda katakan, saya melihat apakah ada. Transformasi yang juga sangat cepat, setelah menelan naga murni yang di langit, dia terbang kembali ke mata air kuning. Fang Han menyapu dan melihat bahwa Sima Chong, Hong Ti Guk -guk pulih dengan cepat, mencoba yang terbaik untuk mengecilkan kekuatannya, dan mundur ke tempat yang sangat jauh. Dan para master yang bertarung dengan beberapa monster di luar juga merasakan fluktuasi yang menghancurkan di alun-alun istana Cunyang dan bergegas. Biarkan kamu pergi hari ini, dan ketika aku memulihkan kekuatan Huang Kuantu, aku akan membunuhmu sepenuhnya. Fang Han tahu bahwa pada saat ini, dia tidak perlu bertarung melawan para penguasa istana Cunyang ini, tetapi sangat ingin masuk ke istana, kedalaman istana Cunyang adalah cara yang benar. Ketika Huang Kuantu mendapatkan kembali kekuatannya, membunuh karakter-karakter ini akan semudah telapak tangan Anda. Dan sekarang, 500 juta pil yang murni telah habis, dan sulit untuk meledak, membunuh si Macong dan Hong Tiguk Guk, kedua orang ini dilahirkan dengan keberuntungan besar, dan sekarang mereka telah berkultivasi ke keabadian, sangat sulit untuk membunuh. Setelah memurnikan Tuan Muda Cunan, memecahkan arai besar 99 yang murni, meledakkan alun-alun, dan membiarkan Yantun mengambil naga yang murni, Fang Han telah menghabiskan semua pil yang murni yang telah dia simpan. Dia bahkan lebih takut seseorang akan tahu bahwa Istana Matahari Murni telah rusak dan datang untuk mencegatnya. Selama ada master hukum ruang angkasa di Istana Bintang Wuji, dia bisa menghentikannya. Karena itu, dia harus bertarung dengan cepat. Saat berbicara, Fang Han membuat kesalahan dengan telapak tangannya, membanting telapak tangannya dengan keras dan membombardir gerbang batu dengan ketinggian ribuan kaki di belakang alun-alun istana kunya. Di belakang alun-alun Istana Matahari Murni ini adalah gerbang batu setinggi ribuan kaki, besar dan megah, tertutup rapat, dan ditutupi dengan rune, seolah-olah binatang buas kuno dipenjara di dalamnya. Fang Han telah melihat bahwa ada hukum terlarang yang kuat di gerbang batu ini. Bahkan raksasa biasa di zaman ini, jika dia ingin memaksanya, akan berubah menjadi abu jika dia menyentuh hukum terlarang. Larangan lore semacam ini memang kuat. Metode larangan yang bisa langsung membunuh raksasa zaman bukan lagi formasi besar biasa. Dapat dilihat bahwa Istana Bintang Wuji sangat mementingkan Istana Cunya. Namun, basis kultivasi Fang Han saat ini memiliki banyak senjata Tao tingkat tinggi dan bahkan Huang Kuantu melindungi tubuhnya. Kekuatannya juga setara dengan penyatuan 50 raksasa kuno, ketika telapak tangan menamparkan gerbang batu, gerbang batu segera retak dan semua tekstur padat retak. Us. Lebih dari 300 ribu lampu pedang meletus dari atas, dan energi pedang itu vertikal dan horizontal. Ini adalah formasi pedang besar. Ini hanyalah formasi pedang Tongtian dengan sekte Pedang Tongtian. Ada juga formasi Great Freedom Sword dari Feather Gate. Gerbang batu ini sebenarnya berisi formasi pedang tirani. Ada lebih dari 300 ribu pedang terbang. Ketika formasi pedang ini meletus, ia dapat langsung mencekik pembangkit tenaga undet. Formasi pedang Tai Chi Liang Yi. Yan melihatnya dan tahu formasi pedang macam apa ini. Itu mengaum dengan liar dan Huang Kuantu bergetar karena desakannya dan kekuatan reinkarnasi keluar. Langsung mencekik lampu pedang itu menjadi berkeping-keping. Perlindungan tubuh yang bagus. Fang Han juga menunjukkan teknik perlindungan tubuh yang hebat, membungkus tubuhnya, dan pada saat yang sama, pedang guntur kekacauan besar, tongkat kaisar, dan tempat tidur naga kaisar bintang dihancurkan di gerbang batu. Gerbang batu ini meledak seketika. Itu meledak menjadi ribuan keping, dan formasi pedang Tai Chi Liang Yi hancur total. Ki pedang vertikal dan horizontal itu bergabung ke dalam tubuh Fang Han dan diserap oleh tebasan kaisar putih, kaisar emas dari lima elemen besar. Begitu gerbang batu meledak, kekuatan distorsi ruang yang lebih ganas muncul di dalam, dan bahkan formasi skala besar memblokir semua pintu masuk. Dalam formasi skala besar, waktu hampir berhenti. Fang Han langsung terlibat dalam formasi ini. Dan langsung merasa tidak bisa bergerak karena formasi ini sebenarnya melibatkan perubahan waktu. Tidak, ini adalah formasi besar yang melibatkan hukum waktu. Untungnya, saya memiliki perlindungan dari kekuatan reinkarnasi. Saya tidak akan terpengaruh jika tidak, maka akan selesai. Antara yang tiba-tiba ada kejutan, dan kekuatan reinkarnasi melonjak dalam gambar. Huang Kuan keluar, berputar di sekitar Fang Han. Dan segera hentikan kekuatan waktu dari berdiri diam, membebaskan Fang Han darinya, menakjubkan. Fang Han dilindungi oleh kekuatan reinkarnasi, dan tubuhnya bergerak. Ini adalah hukum waktu, namun formasi hebat ini mengandung hukum waktu di masa depan. Jika Anda memahami hukum waktu dan berkultivasi ke alam rahasia umur panjang tingkat keempat, alam cahaya abadi, Anda akan dapat menyesuaikan waktu di domain Anda sendiri, dan satu tahun terakhir, satu bulan telah berlalu di luar. Dalam formasi hebat ini, Fang Han menggunakan kekuatan reinkarnasi Huang Kuantu untuk melindungi dirinya sendiri. Saya hanya melihat bahwa sepertinya saya telah datang ke dunia lain, saya bepergian dengan cepat, dan ada titik-titik cahaya di mana-mana, dan serentetan badai ruang dan waktu dengan keras menekan diri saya sendiri. Setiap kali saya bergerak, saya menghabiskan banyak upaya. Itu memang aula yang murni. Di atas gerbang batu, ada formasi pedang Tai Chi dan Liang Yi yang menjaganya, dan di belakang gerbang batu, ada formasi besar yang dijaga oleh hukum waktu. Alat Tao tingkat tinggi sulit untuk ditolak. Tingkat ketiga dari alam rahasia umur panjang adalah memahami hukum ruang. Ubah domain Anda menjadi Dongtian, juga dikenal sebagai gua. Dan lapisan keempat, memahami hukum waktu, dapat menyesuaikan waktu antara gua-gua di wilayahnya sendiri. Tentu saja, ini hanya terbatas pada bidangnya sendiri. Waktu alam semesta di luar, bahkan jika itu adalah chaos Tianjun tidak mungkin untuk berubah, dan tidak mungkin bagi orang-orang yang seratus kali lebih tirani daripada Keos Tianjun. Para Taois Hongmeng, para dewa surga dan para dewa, tidak memiliki kemampuan ini. Namun, di alam rahasia umur panjang tingkat keempat, setelah memahami hukum waktu, mengubah waktu di wilayahnya sendiri juga sangat menakutkan. Saat menghadapi musuh, gunakan domain untuk melindungi orang lain, dan yang lain hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Berat ini juga disebut alam cahaya abadi. Tingkat pertama dari alam rahasia umur panjang, alam umur panjang. Tingkat kedua, tubuh keabadian. Tingkat ketiga, alam gua. Tingkat keempat, alam cahaya abadi. Tingkat kelima, alam penciptaan. Itu juga ranah Feng Baiyu. Alasan mengapa Feng Baiyu mampu mengubah manusia menjadi kucing adalah untuk menyelubungi manusia di alam mereka sendiri, sekaligus hukum ruang dan waktu terus berubah, dan akhirnya mengubah bentuk materi. Ketika Anda telah berkultivasi ke keadaan seperti itu, Anda tidak berbeda dengan para dewa. Meskipun Fang Han kuat sekarang, dia masih 108.000 mil jauhnya dari alam ini. Kekuatan takdir, menekan waktu, temukan jalan terang bagiku, tembus formasi besar, dan temukan lautan yang murni. Dalam formasi hebat ini, Fang Han berhati-hati, tidak berani diremehkan, dan menunjukkan termotivasi teknik nasib kecil. Di jarinya, Seberkas cahaya ditembakkan, yang merupakan teknik takdir kecil. Dalam formasi besar ini, ia ditembakkan, dan tiba-tiba menembus langit yang gelap seperti kilat, menerangi masa depan, seperti mercusuar di lautan yang gelap. Di kedalaman formasi besar, sedikit cahaya menjulang. Itu ada seluruh tubuh Fang Han terguncang, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk meledak. Dalam sekejap, dengan teknik teleportasi besar, dia keluar dari formasi besar ini kemudian, dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke lautan yang kimurni. Di depannya adalah lautan tak berujung. Ini adalah lautan. Lautan ini bukan air, tetapi kekuatan yang murni. Lautan air suci Jiu Yang. Lautan yang tak berujung. Rao Si Fang Han memiliki informasi yang baik, dan ketika dia melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Itu seperti pengemis miskin yang tiba-tiba muncul di depan gunung emas dan perak dan kekayaan di Gunung Emas dan Perak, biarkan dia memintanya. Pemandangan seperti ini yang hanya bisa muncul dalam mimpi sekarang benar-benar terbentang di depan mataku. Apa itu yang kimurni? Ini adalah vitalitas terbaik yang dapat secara langsung memperbaiki tubuh, meningkatkan mana, dan merangsang perangkat Tao. Dari posisi puncak vitalitas, bahkan raksasa kuno di alam rahasia umur panjang harus bekerja keras untuk mengumpulkan, memperbaiki, dan bekerja keras untuk menyelamatkan sedikit. Tapi sekarang, lautan, lautan tak terbatas terbentang di depan kita, kejutan macam apa ini? Apa yang mewah? Ini adalah lautan yang murni, lautan yang murni. Istana Bintang Wuji layak untuk Istana Bintang Wuji. Kekayaan 10 kali dan 100 kali lebih banyak dari Taimen, tidak heran ada begitu banyak murid Jindan. Jindan sebanyak guk, -guk dan umurnya panjang. Pergilah, ada laut yang yang begitu murni, murid macam apa yang tidak bisa kamu kultivasi. Jika sekte Ascension memiliki sumber daya dan yang murni seperti itu, laut, bagaimana mungkin hanya ada seratus murid di alam misterius kekuatan supernatural? Jika sekte Huang Kuan saya memiliki sumber daya seperti itu, begitu banyak energi murni yang telah lama menguasai dunia besar Suan Huang. Yan juga tercengang. Ada ratusan ribu murid jindan di Istana Bintang Guji, ratusan ribu. Adapun gerbang bulu, hanya ada segelintir dari mereka. Membandingkan kekuatan kedua sekte, Wuji Singgong adalah gajah, dan Gerbang Bulu adalah semut. Namun, kekuatan sekte tidak tergantung pada jumlah murid jindan, tetapi pada kursi kekuasaan tertinggi. Feng Baiyu saja sudah cukup untuk mengalahkan banyak pejabat tinggi istana bintang Wuji. Dia mengorbankan cermin kaisar, dan banyak murid jindan bukan tandingannya. Tentu saja, alasan mengapa istana bintang Wuji begitu besar, dan ribuan murid jindan, adalah karena lautan yang murni ini, lautan yang tak terbatas. Saya tidak tahu berapa ribu tahun, seratus ribu tahun, atau bahkan jutaan tahun telah berlalu. Dengan pil yang murni yang cukup, tidak sulit untuk mengolahnya menjadi pil emas. Huang Kuan Tu Fang Han bereaksi paling cepat, dan dalam sekejap tiga ribu, dia sudah bangun. Dengan lambaian tangannya, gambar Huang Kuan di tubuhnya melebar, membentuk awan gelap dengan radius ribuan mil, terselubung dalam laut yang murni ini. Wuho, Wuho, gelombang fluktuasi mana disampaikan dari peta Huang Kuan. Awan gelap yang dibentuk oleh Huang Kuan mengembun menjadi pusaran, seperti tornado yang menyerap air, menggulung air suci sembilan matahari yang tak terhitung jumlahnya di laut dan menyedotnya ke dalamnya. Ledakan, ledakan, guntur dan kilat menyambar, tubuh yang berubah, dan dia berubah menjadi naga raksasa di awan gelap Huang Kuantu, itu seperti naga yang melakukan perjalanan melalui awan dan hujan. Meskipun kekuatanku telah mencapai batas, kekuatan 5 miliar kuda yang berlari kencang, bahkan jika aku menelan lebih banyak kekuatan yang murni, itu tidak akan meningkatkan kekuatanku, tetapi di antara delapan Buddha, ada banyak Raja Iblis, dan ada sembilan Raja Iblis besar. Keabadian, raksasa, lebih banyak lebih baik. Selain itu, saya menjarah cukup kekuatan yang murni untuk kembali dan memadatkannya menjadi pil obat. Fang Han melihat peta Huang Kuan berubah menjadi pusaran awan gelap, dan paus panjang menyerap air suci sembilan matahari seperti air. Tiba-tiba, sejumlah besar air laut juga digulung dan diedarkan, menunjukkan kecenderungan untuk direalisasikan. Memurnikan air menjadi pil, Fang Han memukul segel lain, dan kristal air suci sembilan matahari berubah menjadi yang dan semurni, yang digabungkan ke dalam delapan Buddha. Wah-wah, ramuan obat yang murni seperti pasir hisap, dan ketika segelnya berlanjut, mereka menumpuk di ruang Delapan Buddha, dalam sekejap mereka menumpuk seperti gunung. Melihat adegan ini, Fang Han sangat gembira dan gembira. Terlalu lambat bagi satu orang untuk mengembun, Delapan Buddha, beri aku penerbangan menyeluruh, pedang guntur kekacauan besar, tempat tidur naga kaisar bintang dan tongkat kaisar, kamu juga menyerapnya sebanyak yang kamu bisa. Melihat bahwa kecepatan kondensasinya masih terlalu lambat, dalam sekejap hanya ratusan ribu Yang dan Murni yang telah dipadatkan. Fang Han melambaikan tangannya dan semua senjata ajaib di tubuhnya terbang, juga di laut, menjarah vitalitas yang murni. Oke, okay, ini benar-benar hebat. Saya baru saja berlatih sampai ke titik keabadian dan kekuatan saya masih lemah. Butuh waktu lama untuk mengumpulkan vitalitas dan meningkatkan kekuatan saya. Sekarang ada begitu banyak vitalitas yang murni yang menyelamatkan saya selama bertahun-tahun. Kerja keras. The Wood juga sangat gembira pada saat ini. Dia menggunakan teknik alkimia dari resep rahasia Tianlong dan memasukkan sejumlah besar air suci jiu yang ke dalam tubuhnya, menyempurnakannya menjadi mana sendiri di bawah kultivasi seperti itu. Kekuatannya meroket dengan liar, raksasa lainnya menyerap air suci sembilan matahari, atau mempraktikkan inkarnasi eksternal mereka sendiri, atau memurnikannya menjadi pil yang murni, dan puluhan ribu iblis surgawi, lima ribu raja iblis surgawi. Banyak murid jindan yang telah diubah, dan pusat kekuatan hukum langit dan bumi semuanya telah dijarah. Ini pesta penjarahan, ah yang membuat Fang Han meledak. Puluhan ribu setan? Tidak, mereka adalah arhat emas, seperti semut, diringkas menjadi pil, meskipun mereka hanya dapat memadatkan satu pil atau beberapa pil-pil yang murni pada satu waktu, tetapi sepuluh ribu setan ditembak pada saat yang sama, seketika sementara itu, puluhan ribu pil yang murni terbang ke delapan pagoda. Di antara delapan pagoda, ruang utama penuh dengan aura yang murni, dan ribuan iblis surgawi ini menjarah dan menelan pil sambil meramu pil. Beberapa dari setan mereka telah mulai terpecah dan menjadi lebih banyak setan, dan beberapa iblis melangkah ke alam misterius, kekuatan gaib, dan dipromosikan menjadi raja iblis. Ada juga beberapa raja iblis dengan Taoisme yang sangat maju, dengan tubuh yang berkedip-kedip. Beberapa telah melangkah ke surga dan alam manusia dari kekuatan gaib tingkat kelima beberapa telah mempraktikkan kekuatan gaib tingkat ke-6, dan beberapa bahkan menjadi dan. Untuk sementara waktu, ribuan iblis membentuk cahaya keemasan yang luar biasa. Di Sekte Ascension, bahkan para murid dari kekuatan supernatural tingkat 6 dikembali ke satu alam, pil obat yang mereka minum setiap hari hanyalah pil obat tingkat tinggi manusia yang disebut pil fondasi, dan mereka adalah tidak sebagus Sekte Tai Baby Dan. Dan sekarang, iblis tingkat terendah ini meminum pure yang pils. Pure yang pil lebih dari seratus kali lipat dari Yuan Ying pil. Dan Yuan Ying dan seratus kali lebih tinggi dari bangunan foundation dan sejumlah besar pil obat dengan kualitas sepuluh ribu kali lebih tinggi, bahkan seekor babi, dapat melahirkan kekuatan gaib. Ini tidak diragukan lagi. Saat memadatkan air suci jiu yang menjadi yang dan murni, Fang Han melihat ribuan iblis, terus-menerus membelah, tumbuh, meningkatkan mana, dan meningkatkan alam. Dia dipenuhi dengan emosi. Nah, anda dapat menggunakan pil yang murni untuk berlatih. Sebaliknya, pil obat yang diminum para murid sekte Ascension setiap hari seperti makanan babi. Bagaimana kita dapat meningkatkan Taoisme dan alam? Prestasi seseorang terutama ditentukan oleh apa yang dia makan. Jumlah iblis di bawah katalisis pure yang pil meningkat dan kekuatannya semakin kuat. Dan persediaan pil obat di delapan rumah jagal Buddha juga meningkat tumpukan pil obat yang murni cukup untuk mengkonsumsi murid sekte Immortal Dao selama beberapa tahun, atau bahkan sepuluh 10 tahun. Seratus juta yang dan murni. Tiga ratus juta yang dan murni. Satu miliar yang dan murni. Tiga miliar yang dan murni. Di bawah pemikiran spiritual Fang Han yang kuat, masing-masing pil yang murni di delapan bagian Buddha terdeteksi dengan jelas. Dengan pertumbuhan iblis yang kental dan membawa lebih banyak pil yang murni, tidak dapat dipercaya, tidak dapat dipercaya. Tanpa diduga, kita benar-benar dapat menembus lautan istana yang murni, penjarahan yang tak ada habisnya. Bahkan, tuan muda cunan tidak memiliki kekuatan ini, belum lagi penjaga ketat istana yang murni. Bahkan jika di gerbang aula dalam, formasi pedang Tai Chi Liang Yi sudah cukup untuk membunuh semua pembangkit tenaga mayat hidup setelah formasi pedang rusak. Formasi Zhou Jitian Suan di dalam dapat membuat semua master yang telah memahami hukum ruang angkasa. Mencekik, untungnya, rekan Daois Fang Han telah berlatih teknik nasib kecil. Jika tidak, kita tidak akan diperlakukan seperti ini. Di antara delapan pagoda, Luo Shuibei dan Chang Yingying juga berteriak, bersemangat. Tentu saja, yang tercepat adalah Huang Kuantu. Awan gelap yang dibentuk oleh Huang Kuantu semakin meluas, mulai dari radius ribuan mil. Setelah menelan air suci Jiu yang dalam jumlah besar, ia mulai meluas hingga radius 3000 mil, dan isapannya menjadi semakin kuat. Yan, kekuatannya menjadi semakin tirani, tubuh menjadi semakin kental, menelan awan dan kabut, seluruh tubuh berubah, dan hantu menghilang. Fang Han secara alami peduli dengan perangkat Tao yang tak tertandingi ini yang terhubung dengan hati dan jiwanya sendiri. Begitu indera spiritualnya bergerak, itu menembus ke dalam peta Huang Kuan. Segera dia melihat ruang yang luas, Lapisan waktu dan ruang yang bengkok, dan air suci jiu yang itu tertutup air. Penyerapannya menembus ke angkasa, seperti sapi lumpur yang memasuki laut. Tidak peduli berapa banyak air suci, akan sulit untuk mengisinya. Namun, Fang Han masih sangat merasakan bahwa beberapa rantai dalam ruang dan waktu dibuka. Beberapa kabut ruang waktu juga mulai menghilang. Samar-samar, dia bisa melihat dengan jelas lagi bahwa di kedalaman ruang dan waktu ini, beberapa makhluk kuat terhalang di kedalaman adalah roda roulette sebesar planet, roda reinkarnasi. Di tengah piring reinkarnasi, Fang Han bahkan melihat bahwa 72 tiang totem besar sedikit ditekan di dalam. Di atas setiap tiang totem, ada gajah ajaib, hingga 100 ribu zang, berdiri di langit, sepertinya Anda bisa meraih laut di tangan Anda. Di kedalaman peta Huang Kuan, dikabarkan bahwa Kaisar Agung Huang Kuan juga menaklukkan 72 Dewa Iblis. Setiap Dewa Iblis memiliki kekuatan penghancur bumi. 72 Dewa Iblis ini disegel di tiang totem dan bertanggung jawab untuk menahan reinkarnasi tanggung jawab piring. Cakram reinkarnasi sebesar planet, dan ada 72 tiang totem Dewa Iblis, yang merupakan pilar yang menahannya dan dipasang di kedalaman ruang dan waktu. Sekarang, Fang Han bahkan melihat bahwa sejumlah besar air suci jiu yang menembus dan diserap oleh 72 Demon Lord Totem Pole. Demon God ini sepertinya membuka mata mereka dan melihat ke piring reinkarnasi, gemetar. 575. Untuk menunjukkan hantu peta huang kuan diperlukan satu triliun pil yang murni, yaitu satu triliun. Ini jauh dari cukup sekarang. Saya hanya menyimpan 5 miliar pil yang murni setelah mengembun untuk sementara waktu. Merasakan perubahan di petahuangkuan, Fang Han tahu bahwa meskipun panennya bagus, memadatkan peta huang kuan masih jauh dari cukup. Ada beberapa alat tao tingkat tinggi, puluhan juta iblis, dan sembilan raksasa zaman semuanya telah mulai membawa alkimia bersama-sama, pada saat ini, hanya 5 miliar yang telah dipadatkan. Untuk mencapai satu triliun, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tentu saja, kecepatan Huang Kuantu menyerap air suci Jiu yang jauh lebih cepat daripada Fang Han, tetapi itu masih bukan upaya satu kali untuk mengumpulkan jumlah satu triliun pil obat. Tidak untuk dilewatkan. Fang Han tahu bahwa ketika dia memasuki istana yang murni kali ini, dia sepenuhnya mengandalkan beberapa pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi dari Ciyuan Demon Venerable untuk menyerang Hunyuan Wujitu. Tanpa kesempatan ini, dia tidak akan pernah bisa menjarah, dan dia akan dibombardir menjadi sampah. Sekarang Fang Han tidak sabar untuk memiliki beberapa klon lagi untuk membawa air suci Jiuyang. Penjarahan. Tanda Dharma Langit dan Bumi, 3000 Tangan Buddha. Fang Han sekali lagi menunjukkan kekuatannya, dan tidak ragu untuk mengkonsumsi vitalitasnya sendiri, dan sekali lagi berubah menjadi lima wajah, tiga ribu tangan, dan tiga ribu mata dalam bentuk seribu kaki. Setiap tangan meraih gelombang air setinggi gunung. Ketika gelombang air ini sedikit kental, mereka berubah menjadi gunung kristal yang murni, terbang ke delapan pagoda, menyebar lagi, dan berubah menjadi ribuan pil yang murni. Ini adalah langkah nyata Fang Han, menggunakan cara terbesarnya untuk menjarah dan memiliki. Pil yang murni di delapan pagoda meningkat 10 juta dalam sekejap. Dan itu masih meningkat, dengan setiap napas, yang dan murni meningkat ratusan juta. 5 miliar, 8 miliar, 10 miliar, di bawah kesombongan Fang Han, kecepatan pil yang murni di delapan pagoda melonjak, dan hanya dalam satu batang dupa, itu meningkat menjadi 10 miliar. Tentu saja, kecepatan penyerapan Huang Kuantu lebih cepat darinya, setiap kali dia menyerap blok yang murni, air, dan gunung ke dalam Huang Kuantu, kekuatan yang bertambah satu titik, dan awan gelap Huang Kuantu meluas di titik lain. Ketika Fang Han memadatkan 10 miliar pil yang murni di delapan stupa Buddha, awan gelap Huang Kuantu telah meluas hingga radius 10.000 mil. Di antara awan gelap dengan radius 10.000 mil, 72 lubang hitam besar muncul, hitam lubang. Gila mengisap air suci Jiuyang. Fang Han memperkirakan bahwa Huang Kuantu telah menelan air suci Jiu Yang dengan hampir 50 hingga 60 miliar pil. Di peta Huang Kuan, jembatan Neihe dan gerbang abi juga berkembang pesat di bawah kekuatan Huang Kuantu. Apakah itu pedang guntur kekacauan besar, tempat tidur naga kaisar bintang, atau tongkat kaisar si, mereka semua minggir. Semangat artefak bergetar, tidak berani bersaing dengan keagungan artefak dao yang tak tertandingi. Meskipun perangkat Tao tingkat tinggi sangat kuat, itu tidak dapat dibandingkan dengan perangkat Tao yang tiada taranya. Bahkan jika itu adalah 100 alat Tao tingkat tinggi, itu tidak dapat dibandingkan dengan alat Tao tingkat atas, terutama petahuangkuan yang merupakan pemimpin di antara alat Tao tingkat atas. Di antara mereka, kekuatan dunia telah dikandung. Di bawah situasi terus-menerus menyerap air suci sembilan matahari, Fang Han bahkan melihat bahwa di gambar musim semi kuning. Waktu tampaknya mulai berubah, dan ada perjalanan waktu yang berbeda dari dunia luar. Oke, okay, beberapa atribut alat Tao yang tiada taranya akhirnya terungkap. Ini adalah alat Tao yang benar-benar tiada taranya. Fang Han sangat gembira lagi. Alat Tao yang tiada taranya memiliki kemampuan untuk mengubah waktu dan mendistorsi waktu di dalamnya. Misalnya, Hua Tiangong dapat mengubah waktu di kedalaman, satu bulan telah berlalu di luar, dan satu tahun telah berlalu di dalam. Ketika orang bersembunyi dan berlatih di dalamnya, mereka dapat mempersingkat waktu kultivasi. Dan sekarang, Fang Han juga dapat melakukannya di Huangquan Tu, tetapi juga menghabiskan banyak kekuatan yang murni untuk mendesak dunia di dalamnya untuk mengubah waktu. Alat Tao tingkat tinggi hanya dapat mendistorsi ruang dan membuka kekosongan. Meskipun kekuatannya tirani, ia memiliki beberapa keterbatasan. Alat Tao yang tiada taranya berbeda. Melihat adegan ini. Fang Han tahu bahwa kekuatan Huang Kuan Tu saat ini telah benar-benar berkembang, dan itu dapat menekan semua senjata Tao tingkat tinggi, seperti gedung Duo Luo Sutra dan bendera pertempuran berdarah besi, menekan. Tentu saja, meskipun waktu telah mulai berubah dan kekuatan dunia telah muncul di peta Huang Kuan, piringan reinkarnasi masih jauh di dalam ruang dan waktu, dan hanya berputar sedikit, tidak cukup alasan. Satu triliun pil yang murni harus diserap sebelum hantu itu terungkap. Namun, untuk sepenuhnya mengembalikan Huang Kuan Tu ke tingkat di tangan Kaisar Huang Kuan, kultivasi Fang Han masih jauh dari cukup. Dia harus memiliki kekuatan untuk sepenuhnya menekan 72 Dewa Iblis, mencapai tingkat Daois Huntian, dan mengambil miliknya sendiri. Hanya dengan berlatih di dunia, Anda dapat sepenuhnya memotivasi Huang Kuan Tu. Peta Huang Kuan berubah, dan penjarahan berlanjut. Ini, ini luar biasa. Yang hai murni dari Istana Bintang Wuji kami. Dia baru saja menerobosnya. Ini sebenarnya adalah senjata Tao yang luar biasa, luar biasa. Alat Tao kelas atas juga langka di Istana Bintang Muji kami. Bertuah artefak rekan Dao jarang terjadi. Mengapa monster itu tiba-tiba menyerang Istana Bintang Muji kita? Akankah Istana Bintang Muji kita dihancurkan kali ini? Itu tidak mungkin. Para ahli tingkat tinggi Istana Bintang Muji saya seperti awan. Bagaimana saya bisa musnah? Tapi kali ini adalah bencana bagi Istana Bintang Wuji saya. Pada saat ini, di Huang Tu, Hansi, yang diblokir, dan beberapa murid perempuan, Fang Qingwei juga menemukan perubahan di Huang Tu, dan memahami apa yang terjadi pada saat ini, dan terkejut tak terkira. Saya telah tinggal di Istana Bintang Wuji begitu lama, Hansi. Terima kasih atas perhatian Anda. Kali ini saya akan memberi Anda beberapa manfaat. Anda dimasukkan dalam petahuan kuan oleh saya, dan malah petaka Anda diselamatkan. Ini adalah yang tertinggi kekuatan supranatural istana bintang muji Anda, teknik bintang besar, yaitu buku bintang muji. Saya akan mengajarkannya kepada Anda sekarang. Tepat ketika mereka panik, pikiran misterius dan bergejolak muncul di benak mereka, dan ternyata itu adalah metode latihan lengkap zongxing mujishu. Tentu saja, Fang Qingwei tidak mendapatkan apa-apa. Fang Han telah sepenuhnya menyempurnakan Tuan Muda Cunan, dan dia telah memperoleh teknik bintang besar yang benar-benar lengkap. Dan murid-murid ini tidak dapat diajar sama sekali. Sekarang mereka telah diajari oleh Fang Han, semua orang sangat gembira. Tuan Muda Fang Han, kami tidak pernah membayangkan bahwa Anda akan memiliki posisi yang menonjol dan sarana yang kuat. Maafkan saya atas pelanggaran Anda di masa lalu, tetapi kami harus bertanya lagi, apa yang akan Anda lakukan pada kami? menjadi budakmu atau diubah olehmu seperti iblis-iblis itu. Seorang murid perempuan bertanya, "Murid perempuan ini juga telah mengembangkan 30 jenis kekuatan gaib, mencapai tingkat ke-10 dari kekuatan gaib, puncak dari perubahan nasib melawan langit dengan kekuatan 30 juta kuda yang berlari kencang. Tapi di depan Fang Han, itu tidak layak disebut. Saya tidak punya keluhan dengan Anda, jadi apa yang Anda lakukan? Ketika saya memulihkan kekuatan Huang Kuantu, saya akan mengirim Anda keluar." Anda masih murid Istana Bintang Wuji, dan kita bertemu secara kebetulan. Suara Fang Han lembut, baiklah, saya akan melakukan yang terbaik untuk mengkonsumsi air suci sembilan matahari di laut yang murni, dan Anda juga dapat memanfaatkannya. Saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda sekarang. Guntur bergetar, Fang Han menggerakkan tubuhnya lagi, tiga ribu tangan besar meraih, dan lebih banyak lagi yang jingshan murni ditangkap dari laut. Waktu telah berlalu di lautan yang murni, situasinya bergejolak. Saya tidak tahu berapa banyak pegunungan yang jing murni yang mengalir ke Huang Kuantu dan Babu Buddha. Sudah ada sebanyak 30 miliar pil di delapan Buddha, dan Huang Kuantu setidaknya telah menelan air suci ratusan miliar pil yang murni, kepala iblis mendesak roda reinkarnasi, semakin cepat dan semakin cepat. Cakram reinkarnasi sebesar planet tampaknya akan memecahkan blokade kehampaan dan melemparkan proyeksinya sendiri di luar peta Huang kuan Awan gelap yang telah diubah Huang Kuantu juga telah meluas hingga 30 ribu mil penuh. Kecepatan Fang Han saat ini dalam menyerap yang kimurni jauh lebih sedikit daripada Huang Kuantu. Namun, tidak peduli seberapa kuat Huang Kuantu, dan itu akan memakan waktu lama untuk mengekstraknya, itu masih jauh dari satu triliun pil obat yang murni. Ketika Fang Han berjuang untuk menyerap laut yang murni, ada perubahan yang mengguncang bumi di luar istana yang murni. Hong Tigugug, apa yang harus aku lakukan? Fang Han itu benar-benar menerobos formasi pedang Taiji Liang Yi dan secara paksa memasuki aula dalam istana Cunya. Tidak masalah, bahkan jika dia menerobos ke dalam formasi pedang Taiji Liang Yi, dia akan jatuh ke dalam formasi besar Zhou Guang dan dia akan mati tanpa seluruh mayat. Jangan berani membobol bagian yang lebih dalam dari istana Cunya. Saya khawatir belum tentu. Saya merasa bahwa Fang Han telah melewati arai besar Zhou Guang dan menjarah kekuatan yang murni. Para tetua, Apakah Anda telah melewati arai besar Tiansuan Cahaya Abadi? Kita harus menerobos. Dalam masa lalu, bunuh Fang Han itu, atau dia akan menarik cukup kekuatan yang murni untuk membunuh lagi. Kita selesai. Hong Ti Guk, -guk menggerakkan jari-jarinya, seolah-olah sedang menghitung sesuatu, dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menghitung. Di antara perhitungan, wajahnya berubah, dan dia sangat tidak enak dilihat. Kita tidak bisa melewati arai besar Zhou Guang Tiansuan. Ketika kepala istana pergi ke hunyuan Mujitu, dia telah sepenuhnya merangsang kekuatan arai besar ini. Di masa lalu, arai besar ini ditutup. Master istana harus menjaga dari membunuh monster masuk. Masuklah. Seorang tetua raksasa berkata. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sima Chong melirik Hong Ti Guk, Guk. Kita semua adalah sosok tirani dengan tubuh abadi. Ditambah kita memiliki senjata Tao tingkat tinggi untuk melindungi kita. Mari kita membuat terobosan. Tidak ada gunanya. Fang Han karena dia telah mempraktikkan keterampilan aneh, dan aku tidak tahu apa sebenarnya Taoisme yang menekan 3000 jalan di tubuhku. Dan dia memiliki senjata Tao yang tiada taranya. Kita tidak bisa melewati Zhou Guang Xuan formasi hebat. Hong Ti Guk, Guk sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita semua adalah orang-orang yang sangat beruntung. Semakin berbahaya kita, semakin banyak peluang yang bisa kita dapatkan. Saya tidak percaya. Kali ini, itu tangan Fang Han. Sima Macong mencibir lagi dan lagi. Ledakan. Tepat ketika dia mencibir, energi iblis yang tak ada habisnya mengalir masuk, dan ribuan iblis melanggar larangan di luar istana matahari murni dan bergegas masuk. Kuek, kuek, saudara. Ini adalah Hall of Yang, tempat Wuji Star Palace menyimpan pil yang murni. Ayo ambil, selama kita mengambil cukup pil yang murni, kamu tidak perlu khawatir tentang latihan di masa depan. Orang pertama yang mendobrak masuk adalah tubuh manusia berkepala gajah dengan hidung yang sangat panjang dan taring yang terjulur. Monster gajah ini memiliki basis kultivasi yang dalam, dan di belakangnya memimpin ratusan monster, besar dan kecil, yang semuanya telah berkultivasi menjadi pembangkit tenaga jin dan pengadilan kematian. Sima Chong dan Hong Ti Guk -guk melihat pemandangan ini, dan mencibir lagi dan lagi, monster macam apa yang berani lari ke istana Chunyang untuk menjadi liar. Pada saat ini, mereka berdua bergerak dan berubah lagi dan lagi, dan telapak tangan mereka ditampar. Dalam sekejap, jutaan bayangan telapak tangan meledak, dan di tempat, semua monster ditumpukan ini hancur berkeping-keping daging dan darah. Inti emas mereka diterbangkan, tetapi mereka berdua ditangkap oleh mereka dan dikirim ke dao bermutu tinggi mereka sendiri di perangkat. Penghancuran diri Master Jin dan menimbulkan beberapa ancaman bagi Master Tingkat Pertama Alam Panjang Umur di Alam Rahasia Umur Panjang. Tapi untuk tubuh abadi, tidak ada ancaman sama sekali. Sosok tirani dengan tubuh abadi dapat menggali inti emas dari master inti emas sesuka hati, mencegah master inti emas dari penghancuran diri, menggunakan inti emas untuk memperbaiki beberapa senjata sihir dan hal-hal lain, atau memasukkan beberapa kekuatan magis di inti emas menjadi muridnya sendiri dalam tubuh, tingkatkan kultivasi murid. Sima Chong dan Hong Tiguk dua orang dengan keberuntungan luar biasa, Mendapat banyak manfaat dari bencana besar Istana Bintang Muji ini, dan mereka berlatih langsung ke titik keabadian. Tapi keduanya tidak puas. Yang pertama adalah bahwa keduanya seharusnya menabung untuk sementara waktu, dan ketika kata-kata seperti itu dipromosikan ke alam rahasia umur panjang, mereka bisa mendapatkan lebih banyak misteri dunia abadi dan hukum jalan. Pergi lebih jauh di masa depan, namun di bawah kehancuran Fang Han, dia dipromosikan sebelumnya. Yang akan membuat kultivasinya di masa depan semakin sulit. Kedua, mereka berdua dikalahkan oleh Fang Han. Meskipun mereka tidak kehilangan apapun, mereka kehilangan keagungan mereka. Ketiga, untuk menerobos keabadian, mereka berdua masing-masing menyia-nyiakan permata kehidupan dan permata jiwa yang berharga. Kedua, permata ini sulit didapat dan sulit untuk membeli banyak ramuan obat. Karena itu, mereka berdua penuh amarah, tak terlukiskan menghadapi serangan iblis, satu-satunya cara untuk melampiaskan adalah melampiaskan. Saat ini, ribuan iblis telah mati di tangan keduanya, dan inti emas, bahkan Dharma Langit dan Bumi, telah ditangkap oleh keduanya. Jadilah tonik untuk keduanya. Pada saat ini, di luar istana Cunyang, dalam radius ribuan mil, semuanya padat dengan pasukan iblis, saya khawatir ada sebanyak 10 juta. Setan-setan ini bergegas ke istana matahari murni satu demi satu. Dan jauh di dalam inti pasukan iblis, ada seorang pria muda yang duduk di atas tahta. Di sekitar pemuda ini, sebenarnya ada banyak iblis besar di tingkat raksasa kuno. Lord Little Saint, di depan Anda, adalah aula yang murni. Dengan kekuatan Anda, Anda dapat mencapai lautan yang murni di dalamnya dan menjarah kekuatan yang murni sepuasnya. Monster raksasa yang jelas-jelas dibuat oleh harimau menunjukkan senyum menyanjung di wajahnya dan memuji. Aula yang murni bukanlah masalah sepele. Ada cibiran di wajah sage kecil ini di antara mereka. Formasi 99 yang murni sudah cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik Undet dan pedang Taiji Liangyi. Formasi adalah yang paling kuat, ada juga formasi Eternal Light dan Heavenly Jade yang hebat. Saya tidak bisa menahannya, juga senjata Tao tingkat tinggi. Jika saya memahami hukum ruang, saya dapat mengambil risiko, tapi sekarang aku tidak bisa. Sage kecil ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik di puncak tubuh abadi, dan tidak lagi jelas monster seperti apa yang dia kembangkan. Setelah berkultivasi menjadi tubuh abadi, takdir asli tubuh, surga, dan bumi sepenuhnya bergabung, berubah menjadi tubuh energi murni, berubah antara realitas dan realitas, non manusia, non sihir, non dewa, non Buddha, dan non setan. Tuan Sage kecil, hanya masalah waktu sebelum Anda memahami hukum ruang angkasa. Monster raksasa lain yang telah dilatih sebagai elang menunjukkan senyum menyanjung di wajahnya, dan kemudian dia melihat ke kejauhan dan berteriak dengan marah, "Sial, sial!" Di mana dua tuan yang menjarah pasukan klan monster kita. Mata elang adalah yang paling tajam, dan raksasa monster elang ini bahkan lebih kuat, dan kadang-kadang bahkan dapat melihat melalui beberapa ruang yang terdistorsi. Itu adalah Hong Ti Guk -guk di aula Kaisar Giok di Istana Wuji Sing, dan Sima Chong di aula Taiksu. Ketika petapa kecil melihatnya. Dia segera melihat bendera pertempuran Berdarah Besi dan Cahaya Pedang. Sutra Daraja sebuah sapuan akan merenggut nyawa ratusan atau bahkan ribuan tentara monster. Kedua orang ini dilahirkan dengan keberuntungan besar. Sama seperti orang suci kecil ini, mereka benar-benar berkultivasi untuk menjadi abadi. Begitu cepat dan kekuatan mereka mencapai puncak keabadian. Tampaknya bencana ini akan membiarkan mereka menerobos. Yah, tapi ini dua orang tidak menjaga aula mereka sendiri mengapa mereka datang ke istana Cunya? Apakah mereka juga ingin mengambil keuntungan dari api? Dimungkinkan juga untuk menjarah sekte mereka sendiri, tetapi ketika hal besar terjadi, Istana Chunyang Master The Eternal Light dan Tian Xuan Great Array pasti akan dimulai, meskipun mereka telah berkultivasi untuk menjadi abadi, mereka tidak dapat melewatinya, itu hanya membuang-buang usaha. Sage kecil ini melambaikan tangannya, dan kekuatannya tiba-tiba terpancar dari tubuhnya. Momentumnya luar biasa, dan dia menguasai dunia. Aku akan datang untuk menemui dua orang ini sebentar dan melihat siapa yang lebih kuat. Tuan Sage kecil, Anda memiliki tubuh sepuluh ribu emas, jangan membuat setelan ikan naga putih dan dikendalikan oleh burung dan burung. Kami akan melakukan segalanya untuk Anda. Kali ini, Super Bijak menjelaskan bahwa kita harus melindunginya. Kamu, nak, seorang pria yang gelap gulita, seperti menara besi, dan terdengar seperti lonceng. Ah Suan Bear King, kamu selalu menggunakan ayahmu untuk menindasku. Kali ini ayahku dan tujuh orang suci besar lainnya dari ras iblisku, bersama dengan Ciyuan Demon Venerable, banyak master dari istana iblis kuno, dan bahkan beberapa dewa iblis yang kuat. Di alam rahasia surga dan iblis, intervensi, semua pembangkit tenaga listrik di Istana Bintang Janji telah pergi ke peta janji primordial, dan sekarang, di 360 aula di bawah, tidak ada yang bisa menekan tuanku dari saya, dan saya memiliki keberuntungan besar. Caranya adalah dengan berolahraga dan lihat hasil kerja keras saya. Lord Little Sage menjepit jarinya, "Jadi, Raja Beruang Aksuan, jika Anda mengambil tindakan terhadap Sima Chong itu, bagaimana caranya?" Memperlakukan Hong teguk Gu. Raja Beruang Suan ini sebenarnya adalah puncak keabadian. Jelas, itu adalah iblis beruang yang berubah menjadi peri. Oke, okay. ya. Aku khawatir itu tidak akan berhasil. Tuan Xiao Sheng, ayo kembali. Ola yang murni telah mendarat dan tuannya ada di sini. Raja Aksuan tiba-tiba mengguncang tubuhnya dan melihat bagian atas Ola Pureyang dan saluran luar angkasa dibuka sepuluh sinar cahaya keluar darinya. Salah satunya sangat tebal dan seorang pendeta Tao tua dengan mahkota Tao dan tiga pohon wilau berjanggut berkibar muncul. Eleve Dong Xian, penguasa istana cunya Dia benar-benar memahami hukum ruang angkasa dia telah tinggal di puncak tubuh abadi selama 30 ribu tahun, dan masih ada ribuan tahun sebelum dia akan mati. Tanpa diduga, pada saat kritis ini, dia benar-benar menerobos dan memahami hukum ruang angkasa. Ayo pergi, ayo pergi ke aula perawan suci. Orang bijak kecil itu tersenyum dingin, dan menghilang tanpa jejak dengan lambaian tangannya. Ada apa? Di peta hunyuan wuji, aku mengendalikan formasi untuk melawan iblis. Pikiranku tiba-tiba berfluktuasi, dan seseorang masuk ke formasi Eternal Light Tian Siapa itu? Sangat kuat. Di alun-alun aula utama aula Cunyang, segera setelah Ludong Xian turun, ruang di sekitarnya bergetar hebat, dan badai waktu dan ruang melonjak. Dengan dia sebagai pusatnya, dalam jarak seribu mil, semua setan-setan itu terguncang, menjadi bubuk, apakah itu kekuatan magis atau senjata ajaib, semuanya dimasukkan ke dalam tubuhnya dan diserap oleh tonik di tempat. Hukum luar angkasa, melihat adegan ini, Hong Ti Guk -guk dan Sima Chong sama-sama cemburu. Mengolah tabungan mereka sampai ke keabadian bukanlah hal yang sulit, itu wajar, tetapi memahami hukum ruang adalah hal yang tidak diketahui. Dia benar-benar memahami hukum ruang angkasa. Lu Dong Xian ini, sepertinya dia hanya bisa mati karena usia tua di alam keabadian. Dia telah memahaminya, bagaimana mungkin. Sama sekali tidak ada alasan seperti itu. Sima Chong gemetar kepalanya. Sima Chong, Hong Ti Guk -guk, Mengapa kamu tidak pergi untuk menjaga istana Kaisar Giok dan istana Taiksu milikmu sendiri, dan datang ke istana Chunyangku? Lu Xian berkata kepada dua orang ini setelah mencekik iblis itu. Jika kita tidak memburu Fang Han itu, Aula yang murni pasti sudah hancur sejak lama. Hong Ti Guk -guk berkata dengan bangga Fang Han itu memiliki gambar perangkat Tao yang tiada taranya, Huang Kuan, dan telah memasuki Zhou Guang Tian Suan Great Arai, dan sekarang berada di Chunyang, penjarahan di lautan. Apakah ada hal seperti itu? Lu Dong Xian dan para tetua dari Sembilan Istana Matahari Murni Agung terkejut, pergi. Datanglah bersama-sama dan bunuh Kalajengking ini. Tuan Istana Lu, bagaimana Anda bisa memahami hukum luar angkasa? Hong tiguk tiba-tiba berpikir. Hef, memang benar bahwa saya tidak akan pernah bisa memahaminya, tapi kali ini di peta janji primordial, saya memimpin formasi besar, dan kebetulan saya bersama Lord Star Emperor. Mengandalkan kekuatan artefak abadi, aku membunuh ruang pemahaman. Dewa hukum iblis agung menjarah sebagian esensinya dan tiba-tiba membiarkanku menerobos. Kesempatan seperti ini sulit didapat. Ludong Xian tidak bisa menahan kegembiraannya. Kali ini istana bintang wujiku mengalami bencana. Sebaliknya, ini adalah semacam pelatihan dan kesempatan. Istana bintang wujiku dilindungi oleh Tuhan. Kaisar bintang, dia benar-benar agung. Sayang sekali putranya terbunuh dia benar-benar disempurnakan oleh Fang Han itu, dan dia ada di aula yang murni. Tuan Muda Chu nan terbunuh. Sima Chong juga mencibir lagi dan lagi. Apa? Tuan Muda Chu nan terbunuh. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Lu Dong Xian meraung liar, bunuh. Itu akan membunuh Fang Han. Dalam raungan ini, Master dari Pure Sun Palace menerbangkan jimat dan mengenai grid arai Zhou Guang Tianxuan, memimpin para murid dan banyak tetua untuk masuk. Hong Tiguk Gu, Sima Chong saling melirik, dan bergegas ke sana saudara Hong. Kami memahami hukum ruang, kami tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan, mungkin setelah akhir kehidupan, kami akan tidak bisa mengerti, dan akhirnya mati karena usia tua. Tanpa diduga, Ludong Dong Xian benar-benar mendapatkannya, manfaat. Hei, kalau begitu mari kita lihat, pikiran Hong Tiguk guk dan Sima Chong bertukar sejenak. Ledakan. Pada saat ini, Fang Han berada di permukaan laut yang murni, dengan ceroboh menyerap air suci sembilan matahari. Fang Han belum pernah mengalami momen ini, dan dia sangat bahagia hari ini. Laut yang murni, apapun yang Anda minta, apa yang bisa lebih menyenangkan dari ini, itu seperti hantu lapar yang jatuh ke kerajaan putri. Kebahagiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya mengikuti. Saya tidak peduli tentang sumber daya di Ascension, Heavenly Palace. Saya tidak peduli siapa yang harus dilatih oleh sekte Ascension. Saya melakukannya sendiri dan memiliki cukup makanan dan pakaian. Pil yang murni yang saya jarah sekarang lebih dari Ascension. Inventaris Sekte. Terlebih lagi, Istana Bintang Wuji, itu benar-benar sebuah keberuntungan, itu benar-benar sebuah keberuntungan. Melihat delapan pagodanya, tujuh atau delapan miliar pil yang murni telah terakumulasi. Itu benar, itu tujuh atau delapan miliar pil yang murni ini adalah tabungannya yang murni, dan Huang Kuantu telah menyerap lebih dari dia. Pil obat ini adalah inventarisnya. Padat menumpuk seluruh ruang dari delapan pagoda. Pil obat ini diubah menjadi bayi yang dan tujuh atau delapan ratus triliun. Selama itu adalah faksi utama, itu bisa dibeli. Jika Anda menggunakan pil obat ini untuk menghancurkan Jiuding Suan dan kamar dagang lainnya, saya khawatir Anda dapat langsung menghancurkannya sampai mati. Raksasa kuno takut mati. Awalnya ada 10 juta iblis, tetapi sekarang mereka terbelah, terbelah, dan terbelah lagi di antara delapan Buddha, mereka membelah dengan liar, tiga kali lebih banyak. Berubah menjadi 30 juta iblis, iblis-iblis muda yang baru saja lahir dari pemisahan, direndam dalam air suci sembilan matahari, tumbuh dengan cepat, dan kekuatan mereka meningkat. Beberapa iblis senior langsung melangkah ke alam misterius kekuatan gaib dan memadatkan tubuh kedagingan mereka. Bagaimanapun, iblis-iblis ini telah menyerap daging dan darah yang kacau, dan tabungan mereka tidak masuk akal. Dengan kekuatan yang murni yang cukup untuk mengkatalisasi, iblis dapat menunjukkan kekuatan aslinya. Setiap sekte telah membangkitkan iblis surgawi dan raja iblis surgawi, tetapi seperti Fang Han, tidak ada orang yang secara langsung memberi makan iblis surgawi dengan pil yang murni. Ini juga Fang Han membobol rumah harta karun dan menyia-nyiakannya dengan sembarangan. Karena setelah desa ini, tidak ada toko seperti itu. Awalnya, ada 5.000 raja iblis surgawi, tetapi sekarang mereka telah menjadi sepuluh ribu, sepuluh ribu raja iblis itu setara dengan pembangkit tenaga listrik sepuluh ribu kekuatan gaib. Berapa banyak orang di alam rahasia misterius yang ada di Yuhuamen? Lebih dari seratus, selama mereka mengolah kekuatan gaib, mereka adalah murid sejati. Tentu saja, kekuatan sebenarnya dari Ascension Gate ada di Ascension Heavenly Palace. Namun, iblis yang dibesarkan Fang Han sekarang memang menakutkan. Semakin banyak iblis. Semakin banyak ramuan obat yang akan dipadatkan saat membawa air suci Jiuyang. Ketika jumlah iblis surgawi dibagi menjadi 30 juta, hampir setiap saat, 100 juta Yang dan Murni ekstra menumpuk di Delapan Buddha. Untungnya, Delapan Buddha sekarang cukup besar, jika tidak mereka akan menumpuk. Tidak kurang, dan roh artefak pedang Guntur kekacauan besar, roh artefak tempat tidur naga kaisar bintang dan roh artefak tongkat kaisar semuanya menyerap air seperti paus panjang saat ini, menyerap air suci sembilan matahari. Kekuatan yang murni juga sangat penting untuk alat tao tingkat tinggi. Setiap kali mereka membuat tembakan, itu mungkin menakutkan jutaan, puluhan juta pil obat kental dan terbentuk. Namun, bahkan jika Fang Han begitu menjarah, air suci jiu yang di lautan yang murni tidak berkurang sama sekali. Hati Fang Han gatal untuk melihat, dan dia tidak sabar untuk memasukkan lautan air suci jiu yang ini ke dalam peta Huang Kuan. Namun, ini hanya memikirkannya. Dia tidak memiliki kekuatan sama sekali sekarang. Huang Kuan tuh membengkak lagi dalam proses mengisap, mencapai radius ribu mil yang setara dengan setengah dari dunia ribu mil. Tai Huang Tian, hoho, tubuh Yan sudah lebih dari 100.000 zang panjangnya. Meskipun kekuatannya tidak sebaik Fang Han, itu juga melonjak hingga kekuatan lebih dari 3 miliar kuda yang berlari kencang. Dalam omannya, lautan yang murni berfluktuasi lagi. Ribuan gunung kristal melonjak, terkondensasi dari air suci sembilan matahari, dan tersedot ke kedalaman mata air kuning lagi. Huang Kuantu bergetar lebih keras. Fang Han bahkan melihat dengan mata terbukanya bahwa dalam kabut ajaib yang tak terbatas, Bayangan cakram reinkarnasi sebesar planet menjulang, dan hantu itu akan datang ke dunia kapan saja. Kuasai semua jenis samsara di dunia. Setelah meminumnya begitu lama, air suci sembilan matahari diserap oleh Huang Kuantu, saya khawatir sudah ada lima atau enam ratus miliar yang dan murni, selama saya memberi saya lebih banyak waktu, saya akhirnya bisa menyingkat jumlah satu triliun yang dan murni, menyusup ke dalam bayangan cakram reinkarnasi. Waktu, aku butuh waktu. Di hati Fang Han, ada gelombang fluktuasi yang tiba-tiba, dan dia merasakan bahaya datang. Dia segera berbalik dan melihat bahwa formasi besar Zhou Guangtiansuan di luar benar-benar berhenti. Gelombang kekuatan tirani mengalir darinya, dan hatinya segera menjadi dingin. Jika dia terganggu kali ini, akan sulit untuk menemukan kesempatan seperti itu lagi. Jika Anda ingin mengembalikan pengetahuan kuan, Anda tidak tahu tahun dan bulan apa. Kali ini, saya akan mencoba yang terbaik untuk menghentikan orang-orang ini. Jangan biarkan mereka mengganggu Huang Kuantu untuk menyerap air suci sembilan matahari. Selama Huang Kuantu memadatkan bayangan piringan reinkarnasi, bahkan jika itu hantu, itu cukup membuatku melompat untuk membunuh. Fang Han tahu bahwa setelah alam rahasia panjang umur, akan sepuluh ribu kali lebih sulit untuk berlatih daripada yang pertama. Itu juga lebih kuat dari level pertama. Setelah mencapainya, tidak mungkin membunuh orang dengan cepat. Seperti dia sekarang, bahkan jika dia memiliki senjata tau tingkat tinggi dan kekuatannya mencapai tingkat 5 miliar kuda yang berlari kencang, mungkin sedikit enggan untuk berurusan dengan orang-orang yang telah memahami hukum ruang angkasa. Paling-paling, itu hanya bisa bersaing, bukan mengalahkan, apalagi membunuh. Mereka yang memahami hukum ruang angkasa semuanya adalah legenda dan mitos. Namun, jika cakram reinkarnasi di peta Huangkuan diringkas menjadi hantu, itu akan berbeda. Di bawah satu tekanan, Hantu dan dewa sulit ditangani. Itulah dunia vertikal dan horizontal yang sebenarnya, setidaknya bisa melindungi kehidupan dan duduk santai. Binatang dasar orang menyebalkan, kamu, kamu telah menjarah istana bintang wujiku. Begitu banyak kekuatan yang murni. Sialan, sialan! Begitu banyak kekuatan yang murni, bahkan semua orang di istana bintang wujiku mendesak butuh ribuan tahun tanpa tidur malam untuk memindahkan diagram janji primordial untuk menghemat uang. Tepat ketika Fang Han melihat arai besar Zhou Guang Tian di antara mereka Lu Dong Xian dan sembilan tetua balai cunyang yang abadi, serta Sima Chong, Hong Ti Guk Guk bergegas masuk. Raksasa keabadian lainnya tidak masuk, tetapi berjaga di luar, mencekik iblis untuk mencegah lebih banyak iblis masuk. Begitu Lu Dongxian Xian masuk, dia melihat awan gelap menutupi radius 50.000 ribu mil di langit. Gunung kristal terbang ke dalamnya. Matanya merah. Dia tahu bahwa setiap gunung kristal bernilai jutaan, puluhan juta. Yang murni pil obat yang dijarah dengan sia-sia. Kekayaannya sendiri tidak seberapa. Bahkan jika dia adalah penguasa aula istana yang murni, tidak mungkin untuk menjarah air suci sembilan matahari seperti ini. Paling-paling, dia menggelapkan puluhan juta, ratusan juta. Jika ada lebih banyak, dia akan dimaksulkan. Senat tingkat tinggi Istana Bintang Wuji, itu akan menekannya dan memilih kembali Tuan Istana Chunyang yang baru. Dan sekarang, Fang Han tidak hanya mengambil 100 juta, tapi ratusan miliar, hampir satu triliun. Hilangnya vitalitas yang murni seperti itu benar-benar mengejutkan, dan itu tidak sebanding dengan kerugiannya. Senat, pejabat tinggi Istana Bintang Wuji, menggunakan grafik Hunyuan Wuji untuk menghitung selama akuntansi tahunan, dan mereka akan menemukan bahwa jumlah yang dan murni dari satu triliun kekurangan pasokan. Defisit semacam ini cukup untuk mendorongnya ke neraka ke-18, dan dia tidak akan bisa bertahan hidup di dunia. Kamu mati untukku, lautan yang murni. Dengarkan perintahku, tanpa batas dan tanpa batas, dan alam semesta ditekan secepat hukum. Pada saat ini, Ludong Xian melemparkan jimat ajaib, dan sihir ini tembakan jimat itu meroket ribuan dolar suami. Ditembak ke lautan yang murni. Tiba-tiba, di kedalaman laut yang murni. Sesuatu segera tampak mendidih, dan lapisan es tebal muncul di permukaan air suci sembilan matahari di laut yang murni, yang sebenarnya mencegah Fang Han dan Huang Kuantu mengisapnya. Kali ini, Huang Kuantu dan Fang Han tidak bisa mengumpulkan air suci Jiuyang. Mencari kematian, gunakan kekuatan takdir untuk menekan Wan Fang. Buka semua blokade. Melihat ini, Fang Han mengaktifkan kekuatan magis seluruh tubuhnya dan tiba-tiba menunjukkan teknik takdir kecil. Hu di permukaan laut, permukaan es yang tebal segera meledak ke dalam lubang besar dalam radius ribuan mil. Yang di peta Huangkuan bersorak dan mulai mengisap lagi. Kali ini, dia mengisap lebih kuat. Di dalam lubang dengan radius ribuan mil, pilar kristal tebal naik ke langit, seperti sungai yang bergelombang, mengalir ke mata air kuning lagi. Hanya dengan beberapa napas ini, Ludong Xian merasa bahwa puluhan miliar pil obat hilang. Bunuh, bunuh, bunuh. Siapkan susunan besar surga dan bumi, sembilan yin dan sembilan yang untuk membalikkan alam semesta. Lu Dongxian melambaikan tangannya tanpa berpikir, dan gelombang fluktuasi spasial pingsan, tiba-tiba berpusat padanya, gila-gilaan terdistorsi di mana-mana pada saat yang sama, fluktuasi spasial yang terdistorsi ini cukup untuk menghancurkan alat tahu kelas menengah menjadi berkeping-keping. Kemudian, arai besar terbang keluar dari tubuhnya, pada arai ini, ada surga dan bumi, yin dan yang tidak terlihat, dua tai chi, satu Yuan dan semua fenomena, dan ada banyak bentuk terdistorsi di atasnya, yang terlihat seperti manusia dan bukan manusia. Hantu bukanlah hantu, sepertinya itu adalah roh jahat yang kental. Bah, sembilan tetua abadi dari Aulachun yang berubah menjadi pita dan terbang ke barisan besar ini untuk menekan Jiufang, sementara Ludong Xian berdiri di tengah, seperti dewa langit dan bumi, dengan lima jari terentang, langsung membombardir Fang Han, kehancuran muncul. Dan tangannya yang lain sebesar gunung, meraih Huang Kuantu. Begitu dia meraih tangannya sesuka hati, ruang mulai berputar dan melompat di antara jari-jarinya, dan itu dibagi menjadi banyak kesalahan. Pelat luar angkasa pecah, dan lapisan retakan muncul di sekelilingnya. Ruang itu tampaknya menjadi mainannya, di tangan, menjadi masa lumpur. Serangannya terkadang diproyeksikan melintasi ribuan ruang paralel, terkadang terdistorsi di luar domain, dan satu demi satu lubang terbuka di telapak tangannya. Di luar lubang, ada planet yang padat, tekan ke bawah, gunung dan sungai rusak, kian kun gemetar. Karenanya, ini adalah kekuatan dan kekuatan seorang master yang telah memahami hukum ruang. Setelah memahami hukum ruang, kecepatan menyerap semua jenis vitalitas dari dimensi yang berbeda adalah 10 kali lipat, puluhan kali lipat dari tubuh abadi. Penatua tertinggi gerbang bintang, bintang pergeseran penatua, telah sadar akan hukum ruang angkasa dan dapat memindahkan planet-planet kecil sekarang. Meskipun Ludong Xian baru saja memahami hukum ruang angkasa dan pada awalnya dipromosikan menjadi penguasa alam rahasia umur panjang tingkat ketiga, alam Dong Tian, ia telah menunjukkan momentum untuk membunuh segalanya sebelum ia mengambil tindakan. Ini adalah kekuatan seorang master yang telah memahami hukum ruang angkasa. Ini sangat kuat, sebenarnya jauh lebih kuat dari milikku. Segera setelah penguasa istana Chun yang Ludong Xian bergerak, ia segera menjadi tak tertandingi, menghancurkan bumi, dan matahari dan bulan tidak bersinar. Dia menekan Fang Han dengan satu tangan dan menangkap Huang Kuan dengan tangan lainnya, menunjukkan dominasi dan arogansi mutlak. Tubuhnya berada di ruang bengkok, napasnya kuno, dan dia tampak seperti karakter dari mitologi kuno. Fang Han memperkirakan bahwa tembakan lawan lebih kuat dari kuda berderap puluhan miliar. Tentu saja, bahkan jika Lu Dongxian memahami hukum ruang angkasa, kekuatannya tidak akan melebihi 10 miliar. Bagaimanapun, dia baru saja menyadarinya. Dan dia tidak dapat dibandingkan dengan beberapa senior. Dia masih dalam tahap awal dari alam dongtian ketiga dari alam rahasia umur panjang. Dalam hal kekuatan belaka, dia tidak akan lebih kuat dari Fang Han. Namun, dia tidak bergerak sekarang, bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan mengatur janji dunia sembilan yin dan sembilan yang untuk membalikkan alam semesta dan membunuh dunia dan semua kekuatan dari sembilan tubuh abadi tetua dari aula. Cunia penguasa tubuh abadi. Yang telah berkultivasi ke puncak mirip dengan avatar Su Yi dan Hong Ti Guk Guk saat ini. Paling-paling itu adalah dua miliar kuda yang berlari kencang. Mengambil lebih banyak ramuan tidak berguna hanya bisa akan terakumulasi di dalam tubuh. Meskipun Fang Han sekarang memiliki kekuatan 5 miliar kuda yang berlari kencang, di satu sisi tabungannya terlalu kuat dan keajaiban nasib kecil. Di sisi lain itu adalah kekuatan teknik asal besar. Setelah berlatih teknik asal besar kekuatannya akan menembus batas dan mematahkan rutinitas. Ini juga alasan mengapa kekuatan supernatural Panwu yang kuat dibawa ke dalam permainan penuh di tangan Panwu Xianzun. Hong Tiguk tidak berlatih teknik asal besar, jadi kekuatannya saat ini tertahan di sekitar 2 miliar kuda yang berlari kencang. Meskipun Lu Dong Xian telah memahami hukum ruang angkasa, murni dalam hal kekuatan, dia dan Fang Han hanya setara satu sama lain. Tentu saja, jika dia terus berkultivasi selama puluhan ribu tahun, tidak pasti mana yang akan meningkat menjadi puluhan miliar. Namun, sekarang, menyiapkan formasi besar, bersatu dengan sembilan sesepuh undet, bergerak bersama, mengumpulkan kekuatan dan menembus batas, yang hanya meningkatkan mana ke puncak, cukup untuk memindahkan sebuah planet kecil, ambil di akan, dan menghancurkan sungai yang se. Semua tertangkap, menghadapi penindasan seperti itu, Fang Han mengambil napas panjang ki, tubuhnya terkonsentrasi, dan teknik perlindungan tubuh yang hebat telah dikorbankan, dan tiga ribu tangannya, tiga ribu mata, dan lima wajah tubuh abadi memotivasi kekuatan dan menuangkan kekuatan yang murni ke dalam pedang guntur kekacauan besar, tempat tidur bintang kaisar naga, dan tongkat kerajaan DC. Ketiga alat Dao tingkat tinggi ini benar-benar kejam, dan mereka juga mengirimkan semburan fluktuasi ruang terhadap ruang yang terdistorsi. Pedang guntur kekacauan besar, miliaran bola guntur meletus dalam satu tebasan, menamparkan, meledak, dan bergetar di mana-mana. Tempat tidur naga kaisar bintang inti planet di atasnya terbuka langsung, seolah-olah matahari akan datang. Antara langit dan bumi, oven berputar dan seberkas cahaya. Adapun tongkat kaisar, si itu langsung membuka saluran alam dewa palsu, dan kemudian pada tongkat itu hantu kaisar dewa meledak. Dan ketika dia menginjaknya, kejutan muncul di mana-mana. Kaisar menginjak dunia, protos datang ke dunia, memerintah semua hal, dan langit merangkak. Suara besar itu disampaikan dari tongkat kaisar. Tiga senjata Tao tingkat tinggi tiba-tiba menunjukkan kekuatan mereka, ditambah dengan kekuatan Fang Han, mereka secara langsung menekan fluktuasi ruang terdistorsi yang dipancarkan oleh Ludong Xian, dan pada saat yang sama melawan telapak tangan Ludong Xian. Dan di atas langit, Yan menghadapi serangan lain dari Ludong Xian. Tanpa pikir panjang, dia membuka cakar naganya dan menembaknya secara horizontal. Pintu abi meledak dari cakar naga, yang secara langsung menghancurkan telapak tangan Ludong Xian. Hancur menjadi apa-apa. Pada saat ini, meskipun kekuatan satu triliun yang dan murni belum diserap, Yan Hewan Kuantu akhirnya menunjukkan keagungan senjata Tao yang tiada taranya. Tiga senjata Tao tingkat tinggi. Pedang Guntur Kekacauan Besar. Itu adalah senjata ajaib yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi keos Puluhan ribu tahun yang lalu, harta dari penguasa Surgawi Kekacauan menimbulkan sensasi. Itu akhirnya diambil oleh seorang Master Protos. Mengapa? Apakah itu akan muncul di tangannya? Juga, ranjang naga kaisar bintang itu, tongkat kerajaan itu. Mereka semua adalah harta dari Tuan Muda Cunan, orang pembawa sial. Melihat bahwa serangannya tidak mendapatkan efek apapun, Huang Kuantu masih menyerap air suci sembilan matahari di lautan yang murni. Ludong Xian sangat tertekan sehingga dia membunuh putranya dan merampok istrinya. Untuk setiap kehilangan air suci sembilan matahari di laut matahari murni, dosanya akan meningkat paling banyak di akhir tahun. Apa yang harus saya lakukan? Tuan Istana, dia memiliki tiga artefak Dao tingkat tinggi, dan kami tidak memilikinya. Artefak Dao tingkat tinggi hanya dapat dihancurkan, dan dihancurkan dengan domain kecuali jika mereka telah berkultivasi ke alam ciptaan. Perbaikan dalam formasi besar, seorang tetua abadi meraung cemas. Kekuatan sembilan tetua abadi ini sekitar satu miliar tujuh atau delapan miliar. Pada tingkat keabadian menengah, jauh lebih sedikit dari si Macong. Hong Tigugu, dua orang ini sangat beruntung. Mereka juga tidak memiliki alat Tao tingkat tinggi, bahkan penguasa istana Chunyang, Ludong Xian, tidak memiliki alat Tao tingkat tinggi. Bahkan jika Ludong Xian memahami hukum ruang sekarang, dia tidak dapat memperbaiki artefak Tao tingkat tinggi, dia hanya memiliki artefak Tao tingkat menengah. Dan dia tidak seperti tuan muda Chunan, Hong Tigugu, Sima Chong, yang memiliki tuan besar di belakang mereka atau memiliki keberuntungan besar. Sekarang Fang Han telah meningkatkan kekuatan tiga senjata Tao tingkat tinggi secara ekstrim, dan juga dapat mendistorsi ruang, benar-benar menahan serangan Lu Dong Xian. Huh, mengapa? Fang Han ini sebenarnya dapat memiliki tiga senjata Tao tingkat tinggi dan alat Tao yang tiada taranya. Kami bekerja sangat keras untuk mendapatkan satu alat Tao berkualitas tinggi. Kali ini kita harus membunuh Fang Han. Aku tidak mau apapun, hanya catatan Raja Kebebasan di dunia. Pada saat ini, Hong Tiguk Guk mengambil kesempatan Fang Han dan Lu Dong Xian untuk bertarung, dan tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi bayangan tak terlihat, menyerang sisi Fang Han, dan memukul dia keras. Kemarahan Buddha Segera setelah dia menyerbu, bayangan Buddha emas tinggi muncul dari tubuhnya, dan kemudian dia tiba-tiba marah, dan nyala api yang mengamuk membakar tubuhnya, dan kemudian berubah menjadi bunga teratai, yang langsung menembus perlindungan tubuh besar Fang Han teknik. Bendera pertempuran berdarah besi, angin dan awan mengaum, Lima benua berguncang, dunia penuh dengan darah. Bersamanya, ada Si Macong, pemilik keberuntungan besar, dia juga memiliki pikiran yang sama dengan Hong Tiguguo dan ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Fang Han. Karena Fang Han barusan di bawah pertarungan, teknik perlindungan tubuh yang hebat terombang-ambing dan memiliki kecenderungan untuk pecah, dan tiga alat Tao tingkat tinggi juga terguncang dan mati lemas untuk sementara. Lu Dongxian dan para tetua dari sembilan tubuh abadi menyerang. Fang Han juga mengalami sesak napas singkat untuk sesaat. Si Macong Hong Tigu Guk membidik kesempatan ini. Hong Tigu Guk menggunakan teknik rahasia kemarahan Buddha, menurut rumor, sang Buddha gigih tanpa kemarahan dan melewati dunia dengan belas kasih. Namun begitu sang Buddha melihat bahwa karma jahat di dunia tidak dapat diselamatkan, ia akan terlahir dengan kemarahan dan menghancurkan semua surga dan dunia. Dari sini terlihat betapa dahsyatnya jurus pamungkas Buddha Esurat yang ditampilkan oleh Hong Tigukgu. Dan Sima Chong juga merupakan teknik rahasia. Langit dan bumi adalah darah biru, dan hantu dan dewa berteriak dalam satu gerakan, dan ada aliran darah hijau di mana-mana, darah terbakar dan api membakar kekosongan. Apakah itu Buddha Esurat atau Blood of Heaven and Earth? Itu adalah langkah pamungkas putus asa yang menghabiskan umurnya sendiri, menyerang dengan keras dan menghancurkan musuh. Namun Si Macong dan Hong Tiguk memiliki rentang hidup yang panjang, dan mereka tidak peduli selama mereka dapat membunuh Fang Han. Semuanya kembali. Kamu benar-benar menyerangku, ini adalah kematianmu sendiri, para dewa langit dan bumi tidak dapat menyelamatkanmu, kamu pikir kekuatanku habis. Kekuatan takdir, siklus takdir, kataku, semua yang melawan arus takdir akan selamanya jatuh ke dalam siklus reinkarnasi, bukan menjadi supernatural. Suara keras Fang Han bergema. Mendampingi suara itu adalah sosok Fang Han. Tinggi dan perkasa, dia melangkah keluar dan berubah kembali ke penampilan aslinya, tetapi momentumnya meningkat. Di tubuhnya, teknik takdir kecil sedang berjalan, umurnya terbakar, melompat, dan kekuatan pembakaran umur muncul dari tubuhnya, memancar dalam lingkaran. Kemanapun dia pergi, semua mana, semua hancur. Apakah itu murka Buddha atau darah langit dan bumi telah lenyap? Mustahil, tidak mungkin. Murka Buddha saya pernah membunuh raksasa kuno di tingkat kesembilan kekuatan gaib dan hukum langit dan bumi. Sekarang, saya telah mempraktikkan keabadian. Kekuatan murka Buddha ini ratusan kali lebih besar. Bagaimana bisa bahkan dia terguncang? Hong, Tiguk-guk tampak tidak percaya. Si Macong juga terlihat tidak percaya. Saya menghabiskan lima ribu tahun hidup saya. Saya menggunakan kekuatan gaib saya, dan saya membunuh Anda. Anda harus mati, meskipun Anda memiliki keberuntungan besar tetapi anda mirip dengan putra cunan saya telah memurnikan putra cunan aku masih takut kalian berdua yang menentangku semua akan mati aku takdir aku surga takdir surga milikku berkati aku suara fang han bahkan lebih ekspansif pada saat ini waktu seolah berhenti nada suaranya luar biasa arogan tetapi tidak ada yang mengira dia sombong dengan aura yang memancar darinya 5000 tahun penuh 5.000 tahun kehidupan, terbakar di Fang Han. Ledakan. Dengan dua bunyi bip berturut-turut, Fang Han menunjuk ke arah tubuh si Macong dan Hong Tiguk Guk dari jarak puluhan mil. Binatang buas. Lu Dong Xian dengan cepat meraih kedua tangan, ruang terdistorsi, dan membungkus Fang Han, hukum ruang, bentuk terdistorsi, tubuh abadi, benar-benar binasa. Tidak ada gunanya. Teknik Daoku berada di atas 3.000 jalan, dan hukum ruang tidak ada gunanya bagiku. Meskipun Fang Han terbungkus dalam ruang yang terdistorsi, tentu saja nasib keduanya menunjukkan kekuatan itu sama sekali tidak terpengaruh oleh ruang yang terdistorsi dan secara langsung membunuh Hong Ti Guk Guk dan Sima Chong. Tidak baik, Sima Chong dan Hong Ti Guk, Guk tubuh mereka berubah lagi dan lagi. Mereka akan menggunakan kemampuan alat Tao tingkat tinggi untuk menghindar, tetapi kekuatan ini sebenarnya mengabaikan alat Tao tingkat tinggi dan langsung membunuh tubuh mereka. Bla bla bla, tubuh keduanya benar-benar diledakkan dan di lautan yang murni, mereka meledak menjadi dua kabut darah dengan radius ratusan mil. Fang Han telah membakar lima ribu tahun kehidupan dan memutuskan untuk membunuh si Chong dan Hong Ti Guk, Guk dalam satu pukulan, jika tidak mereka berdua akan menjadi ancaman yang terlalu besar. Jika Anda tidak hati-hati, Anda bisa melukai diri sendiri. Dengan senjata Tao tingkat tinggi, kematian mereka memang menakutkan. Bagaimanapun, Fang Han sekarang memiliki rentang hidup 108.000 tahun, yang bisa dikatakan panjang dan abadi. 10.000 ribu tahun bukanlah apa-apa. Membakar langsung selama lima ribu tahun, mengaktifkan teknik takdir kecil, jika Anda benar-benar dapat membunuh dua orang, mendapatkan kekuatan gaib dan daging mereka, alat tahu tingkat tinggi, dan banyak harta, itu masih merupakan bisnis besar yang menguntungkan. Teknik nasib kecil memiliki hubungan misterius dengan teknik takdir besar, yang menempati urutan pertama di jalan 3000. Kekuatan misteriusnya dapat dianggap sebagai kehormatan jalan 3000, jalan pertama, dan jalan di dalam Tao. Jenis Taoisme ini tidak dibatasi oleh waktu, ruang, sebab dan akibat, karma, reinkarnasi, del. Dapat dikatakan melampaui semua alam dan tidak dalam lima elemen. Serangan langsung, berkah langsung, tubuh setengah manusia dan setengah tubuh Tuan Muda Cunan dapat dikatakan telah mati di bawah teknik nasib kecil. Sekarang, Sima Chong dan Hong Tiguk Gug yang mirip dengan Tuan Muda Cunan, juga memiliki kejeniusan yang sama dengan dua istana bintang janji yang hebat. Setelah menerima pukulan, tubuh itu meledak menjadi awan darah, darah, kabut, dan darah yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang teknik nasib kecil Fang Han telah menelan sejumlah kekuatan magis yang tidak diketahui, dan itu berisi benih-benih jejak kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya, dan itu semakin kuat dan kuat. Terutama setelah melahap Linglong Daluotian, Teknik nasib kecil telah mengalami perubahan yang aneh, dan tempatnya menjadi lebih sempurna. Pukulan teknik takdir kecil yang begitu kuat, meskipun itu adalah si macong, hong Guk guk dilindungi oleh banyak harta magis, dan dia tidak tahan. Namun, mereka telah berkultivasi menjadi keabadian. Setelah ditiup menjadi awan darah, tubuh mereka dipadatkan dengan keras, diringkas menjadi kelompok penjahat, dan mereka harus bekerja keras untuk berkumpul bersama. Tidak ada gunanya, semuanya ditelan olehku. Aku akan menelanmu hidup-hidup dan memperlakukanmu sebagai suplemen. Fang Han melangkah keluar berturut-turut, tangan dewa terbang keluar dari tubuhnya dan meraih daging dan darah. Di antara delapan pagoda, sembilan raksasa zaman kuno juga mengirimkan pusaran air untuk sepenuhnya menekan daging dan darah ini. Fang Han, "Kamu ingin menelan kami? Itu hanya angan-angan, ribuan daging dan darah. Suara kedua orang itu disampaikan dalam kabut darah yang tak terhitung jumlahnya." Jahat, beraninya kamu! Melihat adegan ini, Ludong Xian benar-benar marah. Benar-benar marah. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa membiarkan Hong Ti Guk Guk dan Sima Chong jatuh di sini. Dalam kemarahannya, dia tidak ragu untuk menyia-nyiakan umurnya dan menari liar dengan tangannya. Janji membunuh, bertarung dan bertukar bintang. Liu He runtuh, pilar Taiji. ludong Xian menunjukkan kekuatan penuhnya, ratusan juta pisau. Setiap pisau memobilisasi hukum ruang, dan setiap pisau mengandung kekuatan ruang yang tak tertandingi serta kekuatan bintang. Sekilas, Anda dapat melihat bahwa ruang yang terdiri dari ratusan juta bintang dan sungai mengalir menuju Fang Han. Pada saat yang sama, wajah Ludong Xian menunjukkan ekspresi tegas Mikian Kun, tetua. "Keluarkan alat Tao tingkat menengah yang telah kamu kembangkan dan kami akan membuangnya. Bunuh Fang Han, lawan. Bunuh binatang buas ini." Dalam raungan Ludong Xian, Tiga senjata dao kelas menengah terbang keluar darinya. Tiga artefak dao kelas menengah ini adalah tiga rantai, satu cincin adalah cincin lain, saling terkait, saya tidak tahu apa yang mereka budidayakan, dan ada tiga jenis kecemerlangan matahari, bulan, dan bintang di atasnya. Itu terhubung dengan kehidupan dan vitalitasnya, dan itu jelas merupakan alat kehidupan dari kultivasi pertapanya. Penguasa tubuh abadi sudah bisa mengorbankan dan memperbaiki senjata dao tingkat menengah tetapi seringkali membutuhkan waktu ribuan, ribuan tahun. Namun, Ludong Xian, penguasa Hall of Pure Yang, sebagai penguasa aula dan bertanggung jawab atas posisi penting seperti Hall of Pure Yang, tidak kekurangan bahan, jadi dia mengorbankan total tiga middle artefak Tao tingkat dan membentuknya bersama-sama, yang disebut cincin abadi pemadam sang uang, saya tidak tahu berapa banyak dewa iblis yang telah terbunuh. Dan sekarang, dia mengorbankan senjata kehidupan Dao ini, untuk tidak menggunakannya untuk berurusan dengan Fang Han, yang kedua adalah menampilkan lemparan alam semesta, menghancurkan senjata Dao sendiri, dan membunuh Fang Han. Pada saat yang sama saat dia berkorban, sembilan tetua keabadian juga dalam formasi, dan mengorbankan senjata Tao kelas menengah mereka, senjata ajaib kehidupan. Tiba-tiba, di ruang bengkok, senjata seperti pisau, pedang, cambuk, palu, tongkat, tongkat, kait, del. Muncul, berkumpul bersama, dan membentuk cincin dengan tiga lampu ludong sian, semburan senjata ajaib menghantam Fang Han. Semburan harta ajaib ini disembunyikan di ratusan juta telapak tangan yang dibelah oleh ludong sian, dan itu tidak muncul sama sekali. Itu hanya meledak ketika dekat dengan harta ajaib, benar-benar menghancurkan Fang Han. Bahaya, Fang Han merasa sangat berbahaya dalam sekejap. Dia menjalankan teknik nasib kecil, dan segera tiga ribu mata iblis muncul di tubuhnya. Dan dia segera menemukan semburan harta magis. Dia tahu bahwa jika senjata tao tingkat menengah ini meledak di tubuhnya, teknik perlindungan tubuh hebat tidak akan bisa melawannya, dan dia tidak akan mati. Bahkan jika Anda terluka parah, tubuh abadi Anda tidak akan bisa melawan. Bahkan master dari seri seperti Feng Baiyu harus menghindar dari penghancuran diri lebih dari selusin senjata tao kelas menengah. Peta Huang Kuan. Pada saat kritis ini, Fang Han tidak melawan. Dengan gemetar tubuhnya. Semua harta magis, termasuk delapan Buddha, dikumpulkan ke dalam tubuhnya, dan kemudian dia melakukan teknik perpindahan besar di tiga ribu dao besar, dan pada seratus ribu poin dalam sekejap, dia memasuki peta Huang Kuan. Bahkan Hong Ti guk, guk dan Sima Chong sudah terlambat untuk berurusan dengan mereka. Kami benar-benar orang-orang yang sangat beruntung. Jika Fang Han terus menyerang, kami takut kami akan berakhir dalam situasi yang sama dengan Tuan Chunan, tetapi sekarang kami telah diberi kesempatan. Di langit, tubuh Hong Tiguguk dan Sima Chong semuanya menyatu menjadi bola. Daging dan darah mereka dihancurkan oleh Fang Han, dan mereka tersebar di mana-mana. Daging dan darah keduanya bercampur. Sekarang, setelah Fang Han mengelak, mereka mendapat kesempatan untuk bernapas dan segera mulai mengembun. Namun, selama proses memadatkan tubuh mereka, mereka menggeliat satu sama lain, dan pemahaman mereka tentang hukum surga dan berbagai kekuatan magis semuanya diketahui oleh pihak lain. Dalam sekejap. Keduanya tertawa terbahak-bahak, dan Taoisme kedua orang itu yang dipahami oleh Tao surga sebenarnya terintegrasi. Karena ini, ya, kami memang orang yang sangat beruntung, dan dalam hal ini, kami juga mendapat banyak manfaat. Itu hampir seper seribu napas, dan keduanya pulih, dan mendapatkan banyak manfaat. Divine sense berkomunikasi dalam sekejap. Ludong Xian menggunakan jurus pamungkasnya, ya, kian kun melemparnya. Ayo ambil kesempatan lagi, biarkan mereka terluka parah lalu pilih yang termurah. Oke, okay, kita akan siap, mari kita bertindak bersama. Belum lagi dua master ini, Ludong Xian memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Dia baru saja memahami hukum ruang angkasa, dan dia memiliki banyak pengetahuan. Ketika dia melihat Fang Han melakukan teknik pergeseran hebat, dia meraung teknik pergeseran hebat juga tidak bisa lepas dariku. Hukum ruang angkasa, lemparan alam semesta, antar jemput melalui kehampaan, dan hancurkan huang kuan. Beri aku ledakan. Di antara raungannya, semburan senjata ajaib tiba-tiba berfluktuasi di ruang angkasa, dan benar-benar mengejar teknik teleportasi hebat Fang Han, mencapai pintu masuk Huang Kuantu, dan dia akan bergegas menuju penghancuran diri. Pada saat ini, mutasi terjadi. Yang Kuang meraung, dan dalam energi iblis di sekitar Huang Kuantu, waktu melambat. Aliran ajaib yang terdiri dari lebih dari 10 alat Tao tingkat menengah tiba-tiba berhenti, dan dipengaruhi oleh kekuatan waktu. Jatuh ke dalam peta Huang Kuan. Huang Kuan Tu kini telah mengilhami dunianya sendiri, dan di awan ajaib waktu dapat terdistorsi. Zhou Guang Tian Xuan, kekuatan formasi besar, bantu aku, bergegas sebagai hukum. Pada saat ini, Ludong Xian, yang memiliki basis kultivasi yang tinggi, tidak terburu-buru dan jimat lain terbakar dari tubuhnya. Di belakangnya, Zhou Guang Tian Xuan bergerak dengan keras, dan cahaya yang kuat seperti sungai panjang menyinari Huang Kuan Tuin, awan gelap lebih dari selusin artefak Dao kelas menengah tidak lagi terpengaruh oleh hukum waktu, dan tiba-tiba meledak. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, dunia tampaknya telah dihancurkan, alam semesta tampaknya dipadatkan, dan vitalitas agung meledak dari lebih dari 10 keping artefak Dao kelas menengah, yang setara dengan lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik undet, dan mereka meledak pada saat yang sama. Dalam radius 10.000 mil, itu setara dengan menghancurkan dunia lagi dan menciptakan dunia lagi. Baik, dengan cara ini kamu tidak akan mati atau terluka parah. Kesempatan ada di sini. Sima Chong dan Hong Ti Guguk memadatkan seluruh kekuatan tubuh mereka, dan mereka akan meledak. Begitu Fang Han terluka parah, mereka akan menjarah kekayaan dan bahkan membunuh racun. Tetapi perubahan tak terduga terjadi. Hahaha, hahaha. Saya akhirnya menyerap yang dan murni yang cukup dalam jumlah satu triliun. Kekuatan cakram reinkarnasi akhirnya dapat diproyeksikan dari kedalaman ruang dan waktu. Jika Anda berani menantang keagungan petahuang kuan, semua dari kalian akan mati. Aku akan mati. Itu adalah raungan panikian, Changyin. Dalam gemuruh ini, dunia berhenti, semuanya berhenti. Dalam kehampaan, di atas lautan yang murni ini, ada proyeksi roulette heksagonal sebesar planet. Roulette heksagonal ini diputar oleh 72 dewa iblis dengan ketinggian ratusan ribu kaki. Kekuatan yang dihasilkan oleh ledakan beberapa senjata dao tingkat tinggi menghilang saat roulette berputar, seolah-olah kerikil dilemparkan ke laut, dan tidak ada gelombang kecil yang muncul sama sekali. Hantu roulette ini, setelah menghancurkan ledakan lebih dari 10 senjata Tao tingkat menengah, sekali lagi menindas, meluas, meluas, dan meledak ke arah Ludong Sian, Sima Chong, dan Hong Tigukgu. Bang-bang-bang proyeksi lempeng reinkarnasi, ledakan tekanan ini, menanggung beban Ludong Xian dan para tetua dari sembilan tubuh abadi. Sembilan tetua tidak bisa menahan tekanan pada awalnya, dan tubuh mereka meledak menjadi daging dan darah yang kabur. Dan Ludong Xian, dengan tingkat kultivasi tertinggi, di bawah tekanan ini, mengerahkan semua kemampuannya, tubuhnya bergoyang, dan dalam sekejap, dia telah melakukan perjalanan melalui ribuan ruang paralel, melarutkan kekuatan roda reinkarnasi. Namun, tetap tidak berguna. Kekuatan piring reinkarnasi telah mengunci jiwanya, dan tidak peduli berapa banyak ruang yang dia tempuh, tekanan akan tetap datang satu demi satu. Pada akhirnya, dia juga meledak menjadi awan darah. Sima Chong, Hong Tigukgu, cepat, cepat. Saat dia meraung, kabut darah menyebar, mencoba yang terbaik untuk menghentikan penghancuran roda samsara. 580. Lempeng reinkarnasi akhirnya mengembun pada saat yang paling kritis, memproyeksikan hantu. Meskipun itu adalah hantu, kekuatannya tak tertandingi, melampaui segalanya, Tubuh abadi apa, hukum ruang angkasa apa, taoisme apa, penghancuran diri Tao, di bawah hantu ini, semuanya adalah awan mengambang. Awan yang menghilang saat angin bertiup. Kekuatan roda reinkarnasi terlalu besar. Pada saat itu, Linglong Immortal Venerable menampilkan senjata Tao Sumi Jinsan yang tak tertandingi, dan dia membunuh Tai Yutian, tetua Tai, Yi, yang lebih kuat dari Feng Baiyu. Dan Huang Kuantu jauh lebih kuat dari Sumi Jinsan, dan tinggal selangkah lagi untuk menjadi peri. Selama Anda mengintegrasikan Kitab Kaisar Bumi, Anda bisa mendapatkan hukum dao abadi darinya dan dipromosikan menjadi artefak abadi yang nyata. Di bawah penghancuran hantu piringan reinkarnasi, Ludong Xian, penguasa Istana Chunyang, tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Jika dia memiliki senjata dao tingkat tinggi, dia masih bisa menolaknya, karena melalui pemahamannya tentang hukum ruang angkasa, mendesak alat dao tingkat tinggi akan jauh lebih kuat daripada tubuh abadi. Senjata tao tingkat tinggi, jika ada di tangan karakter seperti Feng Baiyu, kekuatannya akan hebat. Semakin tinggi alamnya, semakin banyak mana yang dapat mengerahkan kekuatan tertingginya, ini adalah kebenaran universal. Sangat disayangkan bahwa Ludong Xian tidak memiliki senjata Tao tingkat tinggi. Bahkan dengan kekuatan Istana Bintang Wuji, pada dasarnya tidak mungkin untuk memiliki senjata Tao tingkat tinggi. Pikirkan seorang kaisar iblis di tingkat Ying Xian Tian. Butuh ribuan tahun untuk memperbaiki senjata Tao tingkat tinggi, dan dia harus bekerja dengan banyak penatua. Ketahuilah betapa sulitnya memperbaiki alat Tao tingkat tinggi. Tanpa senjata Tao tingkat tinggi dan hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan hal yang mengerikan seperti lempeng reinkarnasi, Ludung Xian ditakdirkan untuk akhir yang menyedihkan. Apakah ini lempeng reinkarnasi? Proyeksi lempeng reinkarnasi. Jika itu lempeng reinkarnasi yang sebenarnya, seperti apa keganasannya? Pada saat ini, di Petahuangkuan, Fang Han sendiri sangat terkejut. Dia melihat reinkarnasi proyeksi piring. Setelah satu serangan, tidak hanya menghancurkan semua ledakan lebih dari sepuluh senjata Tao Tingkat Menengah, tetapi juga menyerang balik, menghancurkan para tetua dari sembilan tubuh abadi, dan bahkan memahami hukum Ruang Ludong Siandu hancur berkeping-keping yang berada di luar dugaan Fang Han. Fang Han tahu betapa menakutkannya para master hukum Ruang Angkasa. Bahkan jika dia menggunakan banyak senjata Tao Tingkat Tinggi, dia mungkin tidak dapat mengalahkannya sekarang. Selama hantu dari lempeng reinkarnasi diagram Huang Kuan ditekan dengan ringan, tubuh lawan akan meledak dan hancur. Perbedaan kekuatan antara mereka terlalu besar. Meskipun kekuatan piring reinkarnasi itu hebat, setiap kali Anda mengaktifkannya, Anda akan mengkonsumsi setidaknya miliaran, atau bahkan puluhan miliar pil yang murni. Hanya sedikit orang yang dapat mengaktifkannya, kecuali Anda mengolah dunia Anda sendiri, di saat itu, draft vitalitas mencapai batas, dan hanya ketika 10 juta yang dan murni dapat dipadatkan setiap saat, disreinkarnasi dapat benar-benar diaktifkan kapan saja, di mana saja. Yang Changqiao sangat bersemangat Fang Han, lakukan, tunggu sebentar, hantu piring reinkarnasi akan menghilang. Lain kali anda ingin mengaktifkannya, anda akan mengkonsumsi miliaran pil obat. Anda sekarang berada di delapan pagoda. Berapa banyak yang telah disimpan? Sudah ada ratusan miliar pil yang murni di delapan rumah jagal Buddha. Tapi mendengarkanmu, itu hanya bisa merangsang hantu piring reinkarnasi lebih dari sepuluh kali. Sayang sekali, sayang sekali. Fang Han mengklik lidahnya, kata Qian Qian. Pil Yi Chunyang adalah kekayaan yang sangat besar, cukup untuk menciptakan sekte raksasa dan mengolah ribuan master pil emas. Namun, pil ini hanya dapat merangsang bayangan piring reinkarnasi muncul lebih dari sepuluh kali. Dapat dilihat betapa sengitnya piring reinkarnasi itu. Tapi itu juga layak. Kekuatan piring reinkarnasi memang hebat dan bahkan meledakkan master yang telah memahami hukum ruang angkasa. Dan itu masih menahan kekuatan ledakan lebih dari 10 senjata Tao tingkat menengah. Lebih dari selusin senjata Tao tingkat menengah menghancurkan diri sendiri yang dapat dengan mudah membunuh master Undead manapun, tetapi mereka tidak dapat mengguncang proyeksi di piring reinkarnasi. Bertujuan untuk kesempatan, ayo ambil tindakan. Fang Han, selama Ludong Xian ini dapat dibunuh atau ditekan, kami akan bekerja sama untuk memperbaikinya dan kamu akan memiliki kesempatan untuk menyentuh hukum ruang angkasa. Meskipun kamu telah mencapai tubuh keabadian sekarang, puncaknya, tetapi tidak ada harapan untuk memahami hukum ruang. Hanya mereka yang memahami hukum yang dapat menjadi mitos nyata. Dan sekarang adalah peluang besar. Ludong Xian ini jelas hanya memahami hukum ruang angkasa. Lebih mudah bagi seorang anak untuk berurusan dengannya. Jika Anda bertemu dengan seorang ahli tingkat lama yang telah memahami hukum luar angkasa selama bertahun-tahun, maka kita tidak akan bisa menyentuhnya sama sekali. Ini perlu, saya sudah memiliki ide ini sejak lama. Dengan tingkat kultivasi saya saat ini, meskipun kuat, pada saat ini mencapai puncak tubuh abadi telah mencapai batas. Tidak mungkin hanya ambil jalan pintas, menjarah pemahaman lawan tentang hukum. Tubuh Fang Han sudah siap, hanya menunggu hantu dari cakram reinkarnasi menghilang dia akan melakukan yang terbaik untuk menekan ludung Xian ini. Selain itu, dia juga harus mempersiapkan langkah pamungkas untuk menghadapi Hong Ti Guk, Guk dan Sima Chong. Fang Han, itu bukan cara yang tepat bagimu untuk menjarah seperti ini. Dalam gambar Huang Kuan, Han Si tiba-tiba berkata bahwa dia juga mendengar percakapan antara Fang Han dan Yan. Tahukah kamu, jalan surga adalah untuk menutupi kekurangan. Jalan manusia adalah untuk menutupi kekurangan. Jalan surga adalah seimbang. Tapi jalan kemanusiaan justru sebaliknya, yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya. Semakin kaya, semakin kuat. Jika Anda melakukannya, Anda dapat menjarah lebih banyak dan membuat diri Anda lebih kuat. Ini adalah cara manusia. Jika Anda memahami jalan surga dan kemanusiaan, Anda dapat mendominasi alam semesta. Fang Han berteriak, suaranya berosilasi, dan itu memiliki efek memecah kabut dan meminumnya di kepala. Jalan surga, jika Anda kehilangan lebih banyak. Anda akan menebus kekurangan Anda. Cara manusia, jika Anda kehilangan cukup, Anda akan menghasilkan lebih banyak. Kalimat ini sangat kuat dan itu mengguncang kepala beberapa wanita murid, seolah-olah mereka telah menyadarinya sekaligus. Mereka semua mengunyah kata ini dan Fang Han meminum kata-kata ini dan orang-orang terbang keluar. Karena pada saat ini, bayangan piringan reinkarnasi sudah mulai memudar. Di bawah penghancuran piring reinkarnasi lebih dari selusin napas Lu Dong Xian telah benar-benar mulai meleleh, dan tubuhnya telah berubah menjadi kristal pendistorsi ruang yang lengket, seperti tiang kosong, tetapi dia masih menunjukkan kekuatan besar. Hantu yang menempel pada cakram reinkarnasi. Penatua dari sembilan tubuh abadi telah sepenuhnya berubah menjadi bayangan darah, melilit tubuh Lu Dong Xian. Namun, Hong Ti Guk, Guk dan Sima Chong, dua master, masih belum pergi. Mereka mencoba mengambil keuntungan. Mereka mengandalkan keberuntungan besar mereka dan ingin membuat keberuntungan terakhir di sini sebelum pergi. Lu Dong Xian menolak proyeksi cakram reinkarnasi, sementara mereka bersembunyi di belakang dan memasang perlindungan Tao tingkat tinggi. Kemudian mereka juga menggunakan semua kekuatan mereka untuk menyerap kekuatan yang murni di lautan yang murni, dan untuk sementara, sejumlah besar air suci Jiu yang juga memasuki alat Tao tingkat tinggi mereka. Sembilan-sembilan kembali menjadi satu, batu giok dan batu semuanya terbakar. Ludong Xian memberikan pukulan terkuat sambil mengaum. Tubuhnya bergetar dan meledak ke segala arah. Dengan satu pukulan terakhir, hantu Dis of Samsara benar-benar hancur. Hantu Piring Reinkarnasi telah menanggung lebih dari selusin senjata Tao tingkat menengah, kehilangan banyak, dan menghancurkan sembilan tetua abadi Ludong Xian serta peta formasi yang menghabiskan banyak kekuatan proyeksi dan itu tidak bisa menekan langit dan membunuh segalanya. Tapi hantu itu rusak. Ludong Xian serta para tetua dari sembilan tubuh abadi, sangat trauma. Kekuatannya kurang dari 10% biasanya, dan vitalitasnya sangat rusak. Pada saat ini, Fang Han bersiul panjang dan terbang keluar lagi dari peta Huang Kuan, memperlihatkan tubuh 3000 lengan, meraih dengan keras, sementara peta Huang Kuan dipadatkan, lalu terkonsentrasi, dan berubah menjadi gambar besar, menutupi itu ke Hong Ti Gu, Chong. Teknik teleportasi hebat Fang Han sangat cepat. Begitu dia meraihnya, dia menyelimuti Ludong Xian dan yang lainnya, dan mengemudikan wilayahnya sendiri. Babu Buddha, pedang guntur kekacauan besar, tempat tidur naga kaisar bintang, tongkat kaisar si. Disambut, dan sekali lagi menyebarkan Ludong Xian dan para tetua dari sembilan tubuh abadi. Dalam sekejap mata, Fang Han sekali lagi mengaktifkan teknik nasib kecil dan memukul sepuluh jari, yang masing-masing mengenai tubuh dan jiwa seorang tetua dan ludong sian menyebabkan ludong sian mati lemas dan tidak dapat memadatkan kekuatannya. Awalnya, dengan wilayah ludong sian, bahkan jika vitalitasnya rusak parah, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan mantra manapun. Jika Fang Han menyerangnya dengan lima elemen besar, itu tidak akan berguna. Tetapi, dengan teknik takdir kecil, dia mengabaikan hukum ruang dan benar-benar membubarkannya. Makan besar. Fang Han tidak menunjukkan belas kasihan dalam bidikan ini dan menunjukkan teknik melahap hebat. Dia menelan dan menarik tubuh Ludong Xian yang berserakan. Bagikan sepotong kue. Pada saat ini, Si Macong dan Hong guk-guk, bahkan tanpa memikirkannya, mengaktifkan senjata Tao tingkat tinggi mereka, membakar 30 juta pil yang murni secara langsung dan menabrak Huang Kuantu, dan kemudian mereka sendiri berubah lagi dan lagi, aliran cahaya dan meraih Ludong Xian yang akan ditelan oleh Fang Han sekarang tangkap saja Lu Dong Xian. Setelah merobek bagian tubuhnya dan memperbaikinya, dia berharap dapat memahami hukum ruang. Bahkan jika dia tidak dapat memahaminya, latihannya di masa depan akan jauh lebih mudah. Setelah berkultivasi ke tubuh abadi, praktik ke bawah adalah noda. Akumulasi kekuasaan menjadi tidak berguna. Bahkan para ahli seperti Sima Chong, Hong Tigukgu, dan Fang Han tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, jadi mereka ingin menjarah. Aku berharap kamu memiliki tangan ini. Jika kamu pergi sebelum itu, kamu akan baik-baik saja, tetapi sekarang, sudah sangat terlambat, kamu terlalu serakah. Telapak tangan Fang Han bergetar, dan puluhan miliar pil obat terbakar di peta Huang Kuan. Woho, hantu lempeng reinkarnasi yang baru saja menghilang muncul lagi, membunuh Hong tigu Guk dan Sima Chong. Ledakan, pertama-tama, bendera pertempuran berdarah besi dan sutra daraja terkena hantu piring reinkarnasi, benar-benar kehilangan energi spiritual mereka, dan terlibat dalam gambar Huang Kuan. Dan proyeksi piring reinkarnasi tidak berhenti untuk sementara waktu, dan mengguncang tubuh Sima Chong dan Hong Gu. Fang Han telah menjarah ratusan miliar pil yang murni di lautan yang murni ini, cukup untuk memicu proyeksi piring reinkarnasi lebih dari sepuluh kali Chong, Hong Gu dua semut yang menjengkelkan ini. Aku sudah gelisah begitu lama. Jika tidak, karena saya ingin memulihkan kekuatan Huang Kuan Tu, saya akan membunuh dua orang ini sejak lama. Sekarang kekuatan Huang Kuantu telah dipulihkan dan proyeksi lempeng reinkarnasi dilepaskan, Fang Han kasar dan membunuhnya. Hantu piring reinkarnasi secara langsung mengejutkan dua senjata Tao tingkat tinggi Sima Chong dan Hong tigukguk dan mereka terlibat dalam gambar Huang Kuan tanpa jejak. Pada hari yang sama, dua alat Tao tingkat tinggi dari Tuan Muda Cunan, tempat tidur naga kaisar bintang dan tongkat kaisar si, juga dikumpulkan oleh Huang Kuantu. Petah Wangkuan pada waktu itu jauh lebih kuat daripada sekarang. Di bawah pembantaian proyeksi cakram reinkarnasi, Sima Macong, keberuntungan Hong tiguk Guk tidak bisa melawan langit. Bagaimanapun, keberuntungan adalah keberuntungan, tetapi dalam menghadapi kekuatan absolut, keberuntungan yang dibawa oleh keberuntungan tidak dapat membalikkan segalanya. Setelah proyeksi piring reinkarnasi mengumpulkan bendera pertempuran berdarah besi dan darajah sutra itu berturut-turut menghancurkan tubuh abadi kedua orang ini menjadi bubuk, dan bahkan menghancurkan berbagai senjata sihir pertahanan dan senjata Tao pada mereka. Itu hancur berkeping-keping, dan esensi itu juga terus-menerus terlibat dalam gambar Huang Kuan. Balikan nasib, balikan lima elemen, dan ciptakan reinkarnasi. Fang Han tidak menunjukkan belas kasihan dan melangkah keluar, sambil menekan Ludong Xian dan sembilan tetua abadi. Dia bergegas menuju tubuh Sima Chong dan Hong Gu Guk yang hancur, menangkapnya. The Great Devouring Technique sekali lagi menunjukkan kekuatannya, menyedot vitalitas apapun dalam jarak seribu mil ke dalam tubuhnya. Menurut rumor, teknik melahap besar telah dikultivasikan ke alam terakhir, menelan langit berbintang. Kemanapun orang terbang, semua ruang, planet, dan vitalitas runtuh ke dalamnya. Kemudian sempurnakan dengan kekuatan pembudidaya itu sendiri. Tentu saja, 3000 Grid dao ini juga memiliki kekurangan, yaitu hanya menelannya dan tidak peduli untuk memperbaikinya. Jika sesuatu yang berbahaya tertelan, itu akan menghancurkan. Tapi sekarang, kekuatan Fang Han tidak takut pada apapun yang tidak dapat disempurnakan. Bahkan tubuh Ludong Xian, seorang master yang telah memahami hukum ruang, untuk sementara dapat menekannya karena vitalitasnya, dan kemudian perlahan memperbaikinya nanti. Peta Huang Kuan telah dipulihkan, dan proyeksi cakram reinkarnasi dapat digunakan untuk menekan dan memperbaikinya. Saya tidak didamaikan. Saya dilahirkan dengan keberuntungan besar, bagaimana saya bisa mati sekarang, tidak mungkin. Saya tidak bisa mati sekarang. Mengapa sutra daraja saya hilang? Saya adalah penguasa masa depan agama Buddha, saya mendapatkan itu adalah warisan dari Raja Suci Buddha pembebasan dari darah kuno. Pada saat tubuhnya hancur, dia merasakan kekuatan penghancur dan kehendak Hong gug benar-benar terstimulasi. Namun, semua ini sia-sia. Di atas tubuhnya, vitalitasnya hancur inci demi inci. Setelah beberapa napas, 99 jenis kekuatan magis di tubuhnya berhenti bekerja dan berubah menjadi rune. Dia tahu bahwa begitu dia ditelan oleh teknik Grid Devouring, itu akan hancur. Kehancuran dan kesuraman yang sebenarnya semua vitalitas harus disempurnakan oleh Fang Han dan semua kekuatan magis harus diambil oleh Fang Han. Kekuatan supernatural yang terkandung dalam tubuhnya semuanya adalah kekuatan supernatural supernatural. Meskipun mereka bukan 3000 jalan, mereka juga beberapa kekuatan supernatural supernatural yang langka di zaman kuno. Mereka sangat kuat, hampir pada tingkat yang sama dengan Zuma Ancient, semangat dan seterusnya, ada. Aku bertarung denganmu, Fang Han. Sama seperti Hong, ti guk, -guk yang berjuang untuk melawan, Sima Chong tidak bisa menahannya. Sebuah pikiran yang kuat meledak, tiba-tiba berubah menjadi pita dan menabrak bagian tengah piring reinkarnasi tubuh. Tidak ada gunanya, Sima Chong, jika kamu ingin meledakkan tubuhmu, ya, itu semua ilusi di bawah piring reinkarnasi. Bahkan jika kamu mengolah tubuh abadi, itu tidak berguna, kecuali kamu mengolah duniamu sendiri. Fang Han, suara besar datang lagi dan proyeksi cakram reinkarnasi bergetar. Tubuh kental si macong benar-benar hancur. Vitalitas tubuhnya diserap ke dalam delapan Buddha. Dalam pikiran Hong Tiguggu, dia melihat bahwa mantan lawan dan sekarang kawan seperjuangan benar-benar runtuh dan hancur. 9980 jenis kekuatan magis, seperti ikan paus yang menyerap air, jatuh ke tubuh Fang Han. Haha, kekuatan supernatural yang luar biasa, kekuatan supernatural yang luar biasa. Hegemoni yang mulia. Saya telah mempelajari 3000 dao lagi. 3000 dao ini perkasa. Ini memiliki aura penguasa dunia. Kekuatannya sangat kuat, bahkan di atas yang agung teknik langit. Baiklah, baiklah. Semua 80 jenis kekuatan gaib lainnya adalah superior. Hebat, teknik nasib kecil, aku menelan semuanya. Dalam pikiran Hong Tiguk-Guk, suara gembira Fang Han bergema di langit, tampaknya menjarah semua kekuatan magis dan kultivasi si Chong. Setelah itu, dia merasakan nafas Sima Chong, benar-benar menghilang, benar-benar binasa, tidak ada lagi di dunia ini, benar-benar mati, dan benar-benar tidak memiliki kehidupan sama sekali. Apakah saya akan mati juga? Tidak mungkin, tidak mungkin. Sima Chong, seperti saya, memiliki keberuntungan besar. Tidak mungkin mati seperti ini. Meskipun Hong tiguk menggunakan kekuatan sihirnya dengan seluruh kekuatannya, itu tidak ada gunanya. Ni Barrier kamu berani membobol Istana Matahari Murni. Pada saat kritis ini, tiba-tiba ada kejutan di atas langit. Vitalitas seratus ribu mil di sekitar mulai mengembun dan mengembun. Kekuatan yang tak tertandingi menembus dari banyak ruang, menahan cakram reinkarnasi, dan kemudian menyendoknya dengan tangannya. Semua vitalitas Hong Tigugup dipadatkan. Dengan vitalitas yang kental ini, semua kekuatan Hong Tigugup dipulihkan, dan dia masih rajin. Tidak, Fang Han, ini dia tuanya. Ini adalah karakter tingkat Feng Baiyu. Kita tidak bisa menolaknya. Yang Changqiao bangkit, dan Fang Han segera melihat di atas langit yang tinggi, lingkaran waktu dan terowongan ruang menyebar seperti lingkaran konsentris, seolah-olah iblis kuno akan turun ke dunia. Di mata Fang Han, di terowongan ruang waktu dengan lingkaran riak konsentris, muncul seorang pria yang mengenakan jubah bintang dan mahkota di kepalanya, seperti seorang raja. Pria ini setengah baya dan agung, dengan panjang yang berkibar, berjenggot, dan sosok yang sempurna. Sekilas, dia adalah tipe orang yang memiliki kekuatan besar dan suka memerintah. Napas orang ini, napas yang sangat berbahaya, merembes keluar dari lubuk hati Fang Han. Itu memang master level Feng Baiyu, dan ketika dia tiba di dunia besar Xuan Huang, dia bisa menjadi kepala sekte abadi yang hebat dan mengandalkan intuisinya. Fang Han merasa bahwa pria ini memiliki hubungan yang sangat intim dengan darah dan daging Tuan Muda Cunan. Istana Bintang Wuji, Penatua Tertinggi, Kaisar Bintang, pergi. Pada saat ini, Fang Han bahkan tidak memikirkannya, tubuhnya menyusut, dia melakukan teknik teleportasi hebat dan memasuki peta Huang Kuan. Pada saat yang sama, dia juga mencoba membawa tubuh Ludong Xian dan para tetua abadi dari sembilan istana matahari murni agung ke dalam peta Huang Kuan, tetapi pada saat ini, Ludong Xian sepertinya merasakan kesempatan itu, meraung lagi dan lagi, tubuhnya berubah secara tak terduga, lebih dari setengah tubuhnya terlepas dari belenggu Fang Han dan diproyeksikan ke arah Kaisar Bintang. Dan kali ini, Fang Han bahkan tidak repot-repot membunuh Hong Gu. "Sayang sekali, ini benar-benar disayangkan. Jika saya dapat mengambil semua tubuh Ludong Xian, maka saya akan memiliki kesempatan untuk memahami hukum ruang dan benar-benar menjadi mitos." Namun, sekarang dia telah membebaskan lebih dari setengahnya. Hanya sebagian kecil dari tubuhnya yang tersisa. Melihat adegan ini, Fang Han merasa kasihan di hatinya, tapi tidak ada cara. Bahkan jika Ludong Xian benar-benar ditekan oleh dirinya sendiri, dia tidak akan bisa memperbaikinya dalam waktu singkat. Terlebih lagi, sekarang Kaisar Bintang ada di sini. Jika Anda tidak pergi, saya khawatir Anda akan menghadapi bencana yang tidak terduga kamu tidak bisa naik, Kaisar Bintang telah memblokirnya. Selain itu, itu adalah kekosongan dari peta janji primordial. Kami bergegas masuk, dan kami mencari jalan buntu, kata Yan buru-buru. Aku sudah mengharapkannya untuk waktu yang lama, ayo turun. Menyelinap ke lautan yang murni, dan saat melarikan diri, kamu juga dapat menjara air suci sembilan matahari. Fang Han telah merencanakan segalanya, dan ketika miliknya tubuh bergerak, peta mata air kuning direduksi menjadi ekstrim, diam turun dan masuki samudera dari laut yang murni. Tiba-tiba, pusaran besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan laut-laut yang murni, dan sejumlah besar air suci jiu yang dituangkan ke mata air kuning lagi, dan puluhan miliar pil yang murni dihasilkan. Di kedalaman laut yang murni, Fang Han sekali lagi mengaktifkan kekuatan jembatan Naihe. Kekuatan waktu dan ruang yang tak tertandingi benar-benar terbuka. Lapisan ruang yang tak terhitung jumlahnya dibuka, dan Huang Kuantu mengambil air suci Jiuyang yang tak tertandingi lagi dalam keterkejutan, dan kemudian sepenuhnya menghilang ke dunia tanpa batas. Jembatan Neihei ada di tangan Kaisar Huang Kuan, dan kekuatan dapat langsung didirikan di dunia besar ke dunia besar Xuan Huang. Meskipun Fang Han tidak bisa melakukan ini, tidak masalah untuk menembus lapisan kekosongan dan melarikan diri. Berengsek, Kaisar Bintang membanting ke bawah dari langit dan melihat kekacauan istana yang murni, yang benar-benar tak tertahankan. Matanya berkedip, dan tiba-tiba, dia menembus kehampaan yang tak terbatas, dan dia melihat bahwa di kedalaman bintang-bintang yang tak berujung, sebuah jembatan besar sedang berjalan cepat. Itu telah meninggalkan ruang lingkup istana bintang Wuji dan melarikan diri ke beberapa area marginal di dunia Wuji. Aku baru saja melepaskanmu, dan aku tidak lagi dipanggil Kaisar Bintang. Alis Kaisar Bintang melonjak, dan dia menebas dengan telapak tangan. Hu, dengan dia di tengah, ruang seratus ribu mil berfluktuasi, dan semua kekuatan ruang berkumpul menjadi telapak tangan besar, menembus lapisan penghalang ruang, dan meledak ke arah Fang Han yang melarikan diri. Fang Han. Kaisar bintang mengejarnya. Fang Han tidak perlu mengatakan Yan, tetapi juga melihat telapak tangan besar di kehampaan yang tak terbatas, meraihnya dari udara tipis. Hef. Kaisar bintang ini mengira dia adalah Taihuang Tian. Dia 108.000 mil jauhnya dari basis budidaya Taihuang Tian. Fang Han tidak takut, dan dia mengaktifkan kekuatannya untuk mengaktifkan pintu abi di peta Huang Kuan. Pergi ke belakang dan bertarung dengan tangan besar ini. Ledakan, ledakan. Kekuatan gerbang abi saat ini telah sepenuhnya melampaui kekuatan alat Tao tingkat tinggi, dan itu mulai menunjukkan keajaiban alat Tao yang tiada taranya. Tangan besar itu benar-benar hancur. Kemudian Fang Han bergerak, Huang Kuantu memisahkan diri dari kekosongan berlapis dan terpelintir dan kembali ke kenyataan, tetapi dia meninggalkan istana bintang Wuji jauh dan datang ke sudut dunia Wuji. Dunia tanpa kebesaran adalah sebesar dunia besar Suan Huang, dengan ruang tak terbatas dan wilayah tak terbatas. Istana bintang Janji juga berada di poros tengah. Kaisar bintang itu mengira dia adalah Tai Huang Tian. Bisakah kamu menghancurkanku sampai mati sesuka hati? Ketika kamu mencapai keadaanku saat ini, kamu bukan lagi seseorang yang bisa dihancurkan sampai mati sesuka hati. Begitu dia keluar dari istana yang murni, Fang Han merasa sangat nyaman. Akhirnya berhasil. Setelah berhasil memulihkan Huang Kuantu ke sebagian kekuatannya, Fang Han juga melihat kekuatan roda reinkarnasi. Peta Huang Kuan saat ini akhirnya menunjukkan beberapa kekuatan alat Tao yang tiada taranya. Di dalam, Anda dapat mengontrol berlalunya waktu dan itu adalah tempat suci untuk berlatih. Selain itu, Kekayaan Fang Han saat ini benar-benar mencengangkan. Sekarang pil obat di delapan rumah jagal Buddha mencapai 100 miliar yang dan murni. Selain itu, iblis terbelah menjadi 30 juta, dan Raja Iblis Besar memiliki total 10 ribu. The Taoist Wood bahkan dipromosikan ke tingkat keabadian. Di antara mereka, berbagai bahan dan puing-puing senjata sihir tidak terhitung jumlahnya. Satu-satunya lalat dalam salep adalah bahwa Ludong Xian, penguasa Istana Cunyang, masih melarikan diri. Hanya sebagian kecil dari tubuhnya yang tersisa, yang hanya dapat membuat Fang Han meningkatkan kekuatannya lagi, tetapi dia tidak dapat melangkah lebih jauh, memahami hukum ruang, menjadi mitos dan menjadi legenda. Tentu saja, Fang Han sangat puas dengan penjarahan ini. Ratusan miliar pil yang murni, mereka telah berkultivasi ke titik keabadian dan mereka juga telah memperoleh 3000 jalan dominasi raja besar. Selain itu, dua instrumen Tao tingkat tinggi, Sutra Daraja dan bendera pertempuran berdarah besi juga dimasukkan ke dalam tas. Ada beberapa harta di tas ajaib Si tas ajaib Cunan Gongzi, Fang Han bahkan tidak melihatnya. Ketika kedua orang ini berpetualang, barang-barang di tas ajaib itu pasti bukan masalah sepele. Fang Han, sekarang kita dapat mengatakan bahwa kita memamerkan kekuatan kita. Kembali ke gerbang Ascension dan lihat siapa yang tidak berani mengatakan apa-apa. Ya, kekuatanku saat ini Bahkan jika Feng Baiyu menembak, sangat sulit untuk menekanku sepenuhnya. Kuang Kuantu telah mulai memulihkan kekuatannya, dan bahkan Ludong Xian dapat membunuh hantu piring reinkarnasi. Ada juga lima alat tao tingkat tinggi. Ada lima. Sayangnya, saya tidak dapat menemukan kakak perempuan senior. Jika saya dapat menemukan kakak perempuan senior, saya bisa memberinya pedang guntur kekacauan besar. Fang Han menghela nafas, dan begitu dia menggunakan kekuatannya, dia merasa bahwa semua jenis kekuatan magis muncul di benaknya, dan setidaknya ada satu atau dua ratus kekuatan magis kuno yang tercetak di rune teknik Little Fate. Terlebih lagi, sekarang tiga ribu jalannya telah menjadi delapan belas. Ada satu lagi dominasi Raja Besar. Teknik Tao ini menempati peringkat yang sangat tinggi di antara tiga ribu jalan, ini hanyalah kombinasi dari kerajaan dan dominasi. Ada kekuatan yang meyakinkan. Fang Han, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lihat, di poros tengah dunia, wujud sudah ada awan gelap bergulung, dan serangan monster telah mencapai batasnya. Haruskah kita pergi atau tetap tinggal? Mata yang saat ini dapat dikatakan mampu menembus banyak ruang dan waktu yang tersembunyi di matanya. Melihat keluar, poros pusat dunia tak terbatas mengepul dengan energi iblis, meliputi jutaan mil, dan sinar terik matahari di langit semua tertutup. Di kejauhan, saya tidak tahu berapa banyak monster yang muncul dari kedalaman bumi. Aliran tak berujung mengalir ke Istana Bintang Wuji. Selain itu, Fang Han juga melihat bahwa langit sangat tinggi dan energi iblis berjatuhan. Satu persatu, saluran waktu dan ruang dibuka secara langsung. Di antara mereka, iblis menari dengan liar. Saya tidak tahu berapa miliar setan bergegas turun darinya, dan ada angin suram di mana-mana. Dunia Wuji yang berangin dan cerah telah menjadi domain hantu yang dalam. Kata-kata yang juga membuatnya berpikir sejenak, "Apakah kamu pergi sekarang?" atau mencari kesempatan untuk mendapatkan suara lain darinya. Anda harus tahu bahwa masih banyak hal yang dapat membuatnya didambakan oleh Istana Bintang Muji. Aula depan Aula Harmoni Tertinggi, Aula depan yang dibentuk oleh Batu Dewa Fetisisme, membuatnya sangat ingin mendapatkannya ini adalah bahan yang sangat baik untuk memadatkan delapan Buddha. Selain itu, semua jenis pil emas dan senjata ajaib, semakin banyak semakin baik. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana keadaan berubah. Mari kita lihat bagaimana situasi umumnya. Tunggu sebentar, saya akan menyesuaikan waktu di peta Huangkuan. Budidaya di dalamnya memurnikan esensi darah Sima Chong yang baru saja saya serap dan menyatu itu dengan tubuh Sima Chong. Sebuah batu jiwa, setelah disempurnakan, akan sangat membantu kultivasi saya. Selain itu, saya ingin memperbaiki puing-puing setengah tubuh kecil Ludong Xian, berharap untuk menembus batas dan menyentuh bayangan hukum ruang angkasa. Selama percakapan. Tubuh Fang Han berubah, dan dia menunjukkan perubahan besar. Tetapi dia berubah menjadi penampilan Fang Yu lagi, dan kemudian menggunakan pengganti dalam kekuatan waktu. Sekarang, di gambar Huang Kuan tampaknya telah menjadi dunia, tidak lagi pusing dan gelap, tetapi penuh dengan cahaya terang di mana-mana. Di kedalaman ruang itu, lempeng reinkarnasi bahkan lebih terang, seperti matahari yang terik, memberikan kekuatan kepada Huang Kuantu Tu dan bersinar selamanya. Ada beberapa kekosongan di Huang Kuan Tu vitalitas kacau sedang terjadi, dan tampaknya gunung, sungai, dan perairan akan berevolusi, dan semua jenis makhluk datang. Fang Han, membakar kekuatan 100 juta yang dan murni dapat membuat satu jam di peta Huang Kuan sama dengan satu tahun di luar. Artinya, satu jam telah berlalu di luar, dan satu tahun telah berlalu di peta Huang Diagram musim semi kuning juga terkait dengan hati dan jiwaku, dan aku akan menggunakan hal-hal ini juga. Fang Han memasuki diagram musim semi kuning. Pertama-tama, dia terkejut, menjalankan mananya sendiri, dan seteguk vitalitas yang murni dikeluarkan, dan gambar itu bergetar hebat, bolak-balik melalui ribuan ruang paralel dalam badai ruang waktu yang terdistorsi. diam-diam tinggal, tidak ada yang bisa menemukan dirinya sendiri. Elder Star Emperor, apa yang terjadi dengan peta janji Hunyuan? Akankah istana bintang janji kita jatuh? Melihat Kaisar bintang turun, Hong Tiguguk bertanya dengan cepat tidak apa-apa aku istana bintang Wuji mendominasi dunia Wuji berdiri selama sepuluh ribu tahun tidak hanya petahunian Wuji tetapi juga mengikuti jimat dunia abadi memantau langit dan bumi memantau iblis Buddha dewa manusia dan surga tiga ribu ribu dunia ratusan juta kehampaan tidak hanya beberapa iblis yang bisa mengguncangnya wajah Singdi berubah muram di mana anakku apa yang terjadi dengan Cunan ini Hong Tiguk-Guk ragu-ragu sejenak itu disempurnakan oleh Fang Han, menjarah semua kekuatan magisnya, dan Fang Han juga menerobos tubuh keabadian. Tidak, putraku telah diberkati oleh para dewa dan tidak akan mati sama sekali. Bahkan jika dia mati, dia akan dibangkitkan di kerajaan para dewa. Kembalilah lagi, dia sudah berada di kerajaan para dewa, meninggalkan jejak takdirnya sendiri. Wajah Singdi tidak berubah, tetapi hatinya bergejolak. Hong Ti Guk -guk awalnya berpikir bahwa Kaisar Bintang akan marah, tetapi dia tidak menyangka bahwa Kaisar Bintang masih bisa menahan napas setelah kematian putranya. Lord Star Emperor, saya tidak melindungi Hall Master Chunan. Pada saat ini, Ludong Xian, yang vitalitasnya rusak parah, nyaris tidak terkondensasi menjadi tubuh. Wajahnya pucat, dan kekuatannya bahkan tidak sebagus itu dari Hong Ti Guk, -guk. Dan sembilan tetua lainnya dengan tubuh abadi. Bahkan kekuatannya telah mundur ke tingkat umum raksasa kuno. Dibutuhkan setidaknya ribuan tahun penebusan dosa untuk pulih. Tidak masalah. Cindy melambaikan tangannya. Tugas yang paling mendesak adalah membunuh anak laki-laki itu, Fang Han. Dia berasal dari Sekte Ascension dari Dunia Besar Xuanhuang. Jika aku tidak membunuhnya, itu akan terjadi. Feng Baiyu yang lain. Saya baru saja ceroboh. Hanya memotivasi 20% dari kekuatannya dan dia mengalahkan sidik jari esoterik Void Dazang saya. Namun, saya menyimpulkan bahwa dia tidak meninggalkan dunia wujud. Sebaliknya, dia bersembunyi di suatu tempat, siap untuk manfaatkan api lagi. Kali ini dia tiba, aku, Wuji Singgong, merampok lebih dari satu triliun pil yang murni dan membunuh Cunan. Aku tidak akan pernah membiarkannya pergi. Huh, dia pikir dia bisa duduk dan bersantai di manapun dia bersembunyi. Saya bisa berspekulasi tentang rahasia, Masa depan tidak bisa dihitung, tapi saya bisa menyelidiki beberapa masa lalu dan masa kini. Di antara kata-kata itu, kaisar bintang melambaikan tangannya dan menamparkan segel itu berkali-kali. Banyak kecemerlangan berkedip di sekitar tubuhnya. Kenapa saya menghitung nasib orang ini? Tapi kabur! Mengapa ini? Lintasan nasib orang ini masih tak terhitung dengan basis kultivasi saya, bahkan tidak bisa menghitung lokasi orang ini. Tiba-tiba, kaisar bintang meraung, mahkota di kepalanya meledak. Rambutnya berkibar, menyebabkan Hong Tian jingjing mundur lagi dan lagi. "Hah, mengapa rune takdir kecilku terus berubah?" Di lubuk hatiku. Sepertinya seseorang sedang menghitungku. "Aku tahu," kaisar bintang yang menghitung posisiku, tetapi tidak ada gunanya. Teknik takdir kecil memiliki efek membalikkan nasib, yang juga merupakan alasan mengapa Ci Yuan Demon Venerable tidak dapat mengetahui di mana kakak senior Kingsway sekarang. Pada saat ini, Fang Han berada di Petahuang Kuan, akan membalikkan waktu mengorbankan Taoisme, dan mencerna apa yang dia jarah. Namun, dia merasa takdir kecilnya bergerak. Setelah sedikit menebak, Anda tahu apa itu. Basis kultivasi telah mencapai kedalaman yang tinggi, dan dimungkinkan untuk menghitung rahasianya, tetapi masa depan tidak dapat dihitung. Tapi masa lalu dan masa kini masih bisa dihitung. Tapi dia tidak peduli padanya. Sebagai gantinya, dia langsung membakar 100 juta pil yang murni. Di Wang wangkuan, Nyala api yang berukuran ribuan mil, seperti matahari yang terik meletus, tiba-tiba langit berputar, dan waktu di petahuan Kuan mulai terdistorsi, menciptakan situasi berlalu yang sama sekali berbeda dari waktu di luar. Pikiran spiritual Fang Han dibagi menjadi dua untai: satu mencapai luar, dan yang lainnya di mata air kuning, dan segera menemukan beberapa misteri kesalahan waktu. Namun, dia sekarang bingung untuk memahami aturan ruang, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk memahami aturan waktu. Membakar 100 juta jamu dapat mengubah satu jam di Huangquan menjadi satu tahun. Tahun ini cukup bagi Fang Han untuk berlatih. Dengan membalik tangannya, dia menahan sebagian kecil dari tubuh Lu Dongxian. Separuh kecil tubuh Lu Dongxian ini masih berjuang keras, tetapi di peta mata air kuning, tidak ada ruang baginya untuk melawan. Fang Han dengan cepat membalik segel dengan kedua tangan dan menamparkan tubuh Lu Dongxian dengan jari-jarinya. Setelah itu. Tubuh Ludong Xian mulai hancur dan beberapa rune yang rusak masuk ke tubuh Fang Han. Rune yang rusak itu adalah hukum ruang yang terpisah-pisah. Tidak bagus, Kaisar Bintang Penatua, bahwa Fang Han memurnikan sebagian kecil dari tubuhku. Ludong Xian, yang berada di aula matahari murni, terkejut dan merasakan. Tidak masalah, bahkan jika Anda memahami hukum ruang, pemahaman tentang hukum ruang masih dangkal jauh dari mempraktikkan domain Anda sendiri ke titik Dongtian dan hukum ruang tidak dipahami oleh Anda. Esensi tubuh Anda disegel di tubuh Anda dan Anda dapat menembus setengahnya. Dan Fang Han itu, bahkan jika dia memurnikan bagian kecil dari tubuh Anda, tidak mungkin untuk menembus tubuh abadi dan mencapai titik hukum ruang angkasa. Lapisan ketiga, alam gua surgawi adalah mitos, tetapi legenda sangat mudah untuk ditembus, apakah itu sepadan? Kaisar Bintang melambaikan tangannya dan wajahnya menunjukkan ekspresi mengerikan sayangnya jika anda benar-benar memahami hukum ruang angkasa dan mengolah domain anda sendiri menjadi sebuah gua setidaknya anda tidak akan gagal total hari ini namun istana Cung yang telah kehilangan begitu banyak air suci jiuyang setelah diperiksa oleh senat pada akhir tahun saya khawatir saya akan dilemparkan ke dalam penjara surgawi wajah lu dongsian berubah tidak masalah saya adalah anggota senior senat dan saya akan menjelaskannya kepada mereka Selain itu, Anda baru saja berkultivasi ke alam gua surgawi, tingkat ketiga dari alam rahasia umur panjang. Dalam bencana ini, bakat telah jatuh dengan serius dan mereka tidak akan melakukan apapun padamu. Huh, Fang Han itu, biarkan dia hidup beberapa hari lagi kali ini. Dalam waktu dekat, dunia besar Xuan Huang akan menghadapi bencana nyata, maka bencana ini adalah jauh lebih parah daripada kekacauan iblis ini. Ketika saatnya tiba, saya secara pribadi akan menghancurkan gerbang Ascension dan menangkap Fang Han, kaisar bintang tiba-tiba terkejut, dan lingkaran cahaya bintang yang kuat memancar keluar, berubah menjadi bentuk ribuan dewa bintang, dan bergegas keluar dari istana matahari murni. Tiba-tiba, banyak monster di luar berteriak lagi dan lagi, dan dengan satu pukulan tewas dalam ribuan. Oke, okay, aku akan kembali ke Hunyuan Wujitu. Ada begitu banyak master iblis di sini kali ini, aku tidak boleh lengah. Setan-setan ini sebenarnya ingin merebut Hunyuan Wujitu dari Istana Bintang Mujiku, tidak mungkin. Saat dia berbicara, Kaisar Bintang akan terbang ke langit. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Sebuah suara turun dari langit dan hampir semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Suara itu tampaknya berada di ruang dan waktu yang jauh, tetapi tidak peduli seberapa jauh, itu tidak dapat menghentikan penyebaran suara ini. Ketika saya memiliki hidup yang kekal, semua bintang di dunia akan hancur menjadi debu dan semua makhluk hidup akan memiliki hidup yang kekal. Ketika saya mencapai keabadian, semua makhluk hidup di sungai dan pasir ratusan juta tahun, masa lalu dan masa depan, puluhan miliar makhluk tak terbatas pasti akan dapat mewujudkan semua keinginan mereka. Semua keinginan menjadi kenyataan. Segera setelah kaisar bintang mendengar suara ini, wajahnya langsung berubah warna ini. Ini adalah keinginan besar. Kultivasi orang ini sangat dekat dengan yang abadi. Bagaimana orang seperti itu bisa muncul? Datang dan serang aku wuji juga. Istana bintang. Mengerikan. Di antara kata-kata itu, suaranya sedikit bergetar, tubuhnya berputar dan menghilang. Retakan. Pada saat yang sama, di Huang Kuantu, Fang Han menghancurkan tubuh Lu Dongxian dengan satu pukulan, dan kemudian melakukan teknik melahap besar, menelan orang itu sekaligus, dan kemudian mulai memurnikan dengan bantuan kekuatan reinkarnasi Huang Kuan Di peta Huang Kuan, waktu berlalu dengan cepat, setengah tahun kemudian, Fang Han secara bertahap mengintegrasikan separuh kecil tubuh Lu Dong Xian dan beberapa fragmen hukum ruang angkasa ke dalam tubuh dan pemahamannya sendiri. Dia hanya merasa bahwa tubuhnya, setiap partikel kecil dari daging dan darah, tampaknya menjadi prototipe ruang independen kecil, Trafkut dan kapasitas sangat meningkat, dan mana dari 5 miliar kuda yang berlari telah ditingkatkan lagi. Terlebih lagi, semua esensi dan vitalitas darah Sima yang telah menetap di tubuhnya, mulai meleleh dan menyatu ke dalam daging dan darah tubuhnya. Awalnya, tubuh Fang Han telah mencapai batas kapasitas mana, dan daging serta darahnya jenuh. Bahkan meminum obat Mujarab, itu hanya bisa menyimpan kekuatan obat di dalam tubuh. Tidak meningkatkan kekuatan dan umur panjang. Namun, sekarang bagian kecil dari tubuh Ludong Sian telah disempurnakan, beberapa bagian dari hukum luar angkasa telah diintegrasikan ke dalam tubuh, dan daging dan darah mulai berubah. Dengan tren menjadi ruang mandiri, dapat menampung lebih banyak kekuatan, lebih kuat dan lebih variatif. Jika Anda sepenuhnya memahami hukum ruang, maka setiap tetes daging dan darah Anda adalah ruang independen, gua independen, dan itu dapat menampung semua jenis vitalitas hingga 100 kali lipat. Kekuatannya dengan mudah melebihi 10 miliar. Yan melihat pada perubahan Fang Han dan berkata dengan gembira sayangnya, Ludong Xian ini tidak memahaminya sendiri dan dia juga dijarah oleh orang lain. Set, Fang Han tidak berbicara, tetapi menghela nafas panjang. Banyak vitalitas murni muncul dari tubuhnya dan terkondensasi menjadi batu, yang merupakan batu jiwa yang ditelan oleh Sima Chong. Sekarang telah diringkas kembali oleh Fang Han. Dia menyemprotkannya ke batu jiwa dalam satu napas dan batu jiwa itu larut lagi dan bergabung ke dalam tubuh. Setelah itu, mana tubuhnya mulai meroket dan semua kekuatan Si Macong serta kekuatan setengah tubuh kecil Ludong Xian, semuanya diterima olehnya. Kekuatan asli dari 5 miliar kuda yang berlari telah melonjak menjadi 8 miliar. Umurnya sendiri telah meningkat lagi karena daging dan darah tubuhnya bercampur dengan beberapa fragmen hukum ruang angkasa. Itu telah mencapai tingkat kengerian 120 ribu tahun yang mendekati jumlah 1 dolar. Memang, hukum ruang angkasa terlalu misterius. Meskipun tubuhku mengandung sedikit puing, tingkat memegang mana telah meningkat lagi dan umurnya juga meningkat, tapi aku masih bingung dengan hukum sebenarnya dari ruang angkasa. Fang Han mengangguk, dia baru saja menyerap fragmen hukum ruang angkasa Ludong Xian yang meningkatkan kekuatan dan umurnya serta tingkat tirani tubuhnya. Untuk memahami hukum ruang angkasa yang sebenarnya dan menjelma di Dongtian, mereka masih belum bisa menangkap misteri yang sebenarnya. Namun, Fang Han tidak terburu-buru untuk ini. Basis kultivasi telah mencapai levelnya. Itu sudah cukup. Mendesis, mendesis, mendesis! Api yang murni akhirnya padam di petahuan Kuan, dan waktu yang terdistorsi mulai pulih. Baru pada saat itulah Fang Han tahu bahwa satu tahun telah berlalu, dan hanya satu jam telah berlalu di luar. Huang Kuan tuh sangat mudah digunakan. Hanya kekuatan waktu, itu berarti kultivasi Fang Han sangat membantu, tetapi ada terlalu banyak pil yang murni yang perlu dibakar. Daois kayu, hitung berapa banyak pil obat yang ada di delapan pagoda. Selain itu, ambil karung harta karun Tuan Muda Cunan dan Sima Chong untuk melihat berapa banyak yang mereka miliki di karung mereka. Sayang, Fang Han, ada total 111 miliar 380 juta pil di delapan rumah jagal Buddha. Adapun tas harta ajaib Tuan Cunan hanya ada 100 juta pil yang murni, dan si bahkan lebih sedikit. Ya, 80 juta. Namun, tidak ada item Tao tingkat tinggi di dua tas harta karun ajaib, atau senjata Tao kelas menengah. Ada tujuh alat Tao tingkat rendah secara total, dan ada cukup banyak berbagai bahan. Selain itu, di si Macong harta karun ajaib di tengah, saya menemukan pil labu. Ini obat mujarab, ada juga dua buku Tao. Kayu Tao segera menghitung barang-barang di delapan pagoda, dan pada saat yang sama mengirimkan pil obat penting dan buku-buku Tao ke Fang Han. Pil Sanyuan Tai, ini benar-benar ramuan yang tercatat dalam buku-buku Tao kuno. Fang Han melihat ramuan labu. Ada enam dari mereka, dan masing-masing memancarkan fluktuasi kekuatan tirani. Ling meraung di dalamnya, biarkan aku keluar, biarkan saya keluar. Jika Anda membiarkan saya keluar, saya menjanjikan Anda keuntungan besar. Pil obat ini menarik, dan mereka pantas menjadi obat mujarab. Fang Han tersenyum, menoleh, dan melihat kedua buku Taoisme, tetapi menemukan bahwa kedua buku Taoisme itu berkata, "Wang Dao sombong di atas adalah rahasia mengolah teknik dominasi raja besar. Namun, di balik kedua buku itu ada dua peta bintang, yang tampaknya merupakan peta harta karun. Ini adalah peta harta karun sekte bergerigi. Fang Han melihatnya dan tahu bahwa peta harta karun itu menggambarkan ladang bintang kuno, tanda untuk menemukan harta karun yang tersisa dari gerbang bergigi kuno." Mari kita cari ketika kamu punya waktu. Aku punya terlalu banyak harta sekarang. Fang Han menelan dua buku tahu ini secara langsung. Di antara mereka, rahasia kultivasi dominasi Raja Besar tidak dapat diperoleh oleh orang lain. Selain itu, dalam Sutra Daraja, ada empat metode praktik Buddhis utama. Ya, begitu Fang Han mendengarnya, dia meraih tangannya, dan gedung Dora Sutra di Petahuangkuan ditangkap di tangannya. Di kedalaman bangunan kitab suci ini, Memang ada bagian kitab suci yang menggambarkan metode kultivasi dari empat kekuatan gaib. Buddhis ada teknik transendensi hebat dan teknik pembebasan hebat, dan yang terakhir sebenarnya adalah naga besar. Teknik fase oke, tidak heran Hong Tigu mempelajari kekuatan gaib Buddhis di sini. Fang Han mengangguk diam-diam. Dia sekarang mengolah kekuatan gaib Buddhis, dan dia juga telah mencapai kemacetan setelah Anda memahaminya secara menyeluruh. Anda akan dapat memahami misteri sihir mantra enam karakter di tingkat yang lebih dalam. Setelah menyiapkan semuanya, Fang Han melompat keluar dari peta Huang Kuan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan Hansi dan beberapa murid perempuan Istana Wu Xing. Murid perempuan ini, dalam gambar Huang Kuan, juga berlatih selama satu tahun. Semua telah membuat kemajuan besar. Oke, kamu bisa kembali ke Istana Bintang, janji, dan mengambil tempatmu. Tujuanku datang ke Istana Bintang. Janji kali ini akhirnya tercapai. Fang Han melambaikan tangannya dan menyuruh mereka pergi. Murid perempuan saling melirik, tetapi tidak berbicara. Fang Han sangat kuat sehingga mereka benar-benar membunuh Tuan Muda Cunan dan Sima Chong. Bahkan Lu Dong Xian menyempurnakan setengah dari tubuhnya, dan kaisar bintang Penatua tidak dapat membantunya. Kali ini bencana iblis, mereka juga sangat berbahaya. Lebih baik mengikuti Fang Han melihat bahwa dia mengirim beberapa murid perempuan Hansi, mereka tidak pergi, pikiran Fang Han sedikit berubah dan dia tahu apa yang mereka pikirkan. Kamu takut akan bahaya iblis yang menyerang istana bintang wuji sekarang, jadi kamu ingin aku melindungimu. Fang Han, itu benar-benar berbahaya sekarang. Aku tidak tahu berapa juta monster yang ada di pasukan. Meskipun kami telah berkultivasi ke alam kekuatan supernatural tingkat 10, kami tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri kami sendiri di muka situasi seperti itu. Hansi terdiam beberapa saat, akhirnya berbicara. "Ya, meskipun Anda menyelinap ke istana bintang muji saya, tetapi Anda telah memurnikan tuan muda Chunan hidup-hidup. Kami hanya bisa berterima kasih kepada Anda. Ini bagi kami untuk menyingkirkan momok besar." Seorang murid perempuan dengan cepat berkata, "Adapun Si Macong, Hong Tigugug dan Anda menentang Anda, mereka meminta masalah." Oke. Okay. Karena itu masalahnya, kamu bisa mengikutiku dan ketika pasukan iblis mundur, kamu bisa pergi sendiri. Fang Han tertawa ketika dia mendengarnya. Murid perempuan ini jelas orang yang sangat banyak bicara, jadi mereka tahu bagaimana caranya. Melihat angin hanya mereka yang mengemudi yang bisa hidup lama di dunia latihan yang kejam. Aku bertanya padamu, apakah kamu tahu lokasi sebenarnya dari artefak abadi Istana Bintang Wuji, peta Hunyuan Wuji? Fang Han bertanya. Posisi peta Hunyuan Wuji berada di poros tengah dunia Wuji saya, bagian emas. Ruang pada titik itu adalah tempat keberuntungan dunia Wuji berada. Kami tidak dapat melihatnya. Fang Han, basis kultivasi Anda Gao Shen, bisakah kamu melihat situasi pertempuran di dalam? Han Sidao, dia juga ingin tahu dengan penuh semangat, apa yang terjadi dengan pertempuran tingkat tinggi di Hunyuan Wuji. Oh, kalau begitu aku akan melihatnya. Fang Han menutup matanya dan menggunakan kekuatan gaibnya secara diam-diam, 3000 mata ditampilkan dengan rapat di tubuhnya, tetapi itu tidak menakutkan sama sekali, tetapi mengungkapkan keagungan dari zaman kuno. Semua matanya melihat ke titik bagian emas di poros tengah langit dunia tanpa batas. Ledakan, bidang penglihatan benar-benar terbuka. Di belakang bagian emas, ada ruang paralel yang terdistorsi oleh miliaran lapisan yang tak terhitung jumlahnya. Di bagian terdalam dari ruang dan waktu yang kacau, Fang Han melihat gambar besar, dan gambar itu tetap berada di tempat yang kacau. Ruang dan waktu di kedalaman itu ditangguhkan, seperti benua yang kacau. Ini adalah gambar sebesar benua keos dengan radius ribuan mil tak terbatas dan luas. Pemandangannya indah dan berkabut seperti negeri dongeng. Tapi sekarang, bagian dalamnya penuh dengan energi iblis. Fang Han melihat beberapa energi iblis tirani yang lebih besar dari planet ini, mengamuk di mana-mana. Tentu saja. Ada juga cahaya bintang yang padat, berjalan bolak-balik, dan kekuatan setiap cahaya bintang sudah cukup. Menghancurkan dirimu sendiri. Pertempuran di peta janji Hunyuan bukanlah sesuatu yang dapat diintervensi oleh Fang Han. Dengan kultivasinya saat ini, dia tidak dapat memasuki peta janji Hunyuan. Itu Ciyuan Demon Venerable. Penglihatan Fang Han cukup baik untuk akhirnya melihat dengan jelas. Di antara energi iblis tirani, yang terbesar bersinar dengan kecemerlangan lima warna, yang ternyata adalah aura lima kaisar dan iblis besar, dan kecemerlangan lima warna itu, sebenarnya adalah sebuah planet-sebuah planet yang terdiri dari lima elemen vitalitas, dimanapun ia ditekan, cahaya bintang akan runtuh. Tiba-tiba, di kedalaman kunyuan wujitu, bima sakti yang dibentuk oleh bintang-bintang meledak, bima sakti kuat dan maju, langsung melawan bola lima planet dari Ciyuan Diman Venerable, dan keduanya bertarung bersama. Tuan mana ini yang benar-benar dapat bersaing dengan yang mulia iblis Ciyuan? Fang Han bertanya-tanya dalam hatinya, dan kemudian menggunakan kekuatan gaibnya untuk menonton. Ingin melihat siapa yang ada di galaksi, tetapi matanya diterangi oleh cahaya matahari, galaksi itu sangat menyakitkan, air mata mengalir. Luar biasa, luar biasa. Fang Han diam-diam terkejut, dan dengan cepat melepaskan matanya, tidak memperhatikan cahaya bima sakti. Sebaliknya, dia melihat aura iblis yang sedikit lebih lemah. Selain bola lima planet Yuan Demon Venerable yang paling kuat, ada juga banyak orang kuat di antara iblis. Fang Han melihat delapan iblis yang bisa menembus langit dan bumi, dan setiap iblis mengandung aura yang tak tertandingi yang harus bersaing dengan penguasa surga. Ini adalah delapan orang suci besar dari klan iblis, masing-masing dari mereka cukup untuk menghancurkanku seratus kali. Setidaknya mereka adalah master tingkat tai Tian, yang telah mempraktikkan dunia mereka sendiri. Fang Han tahu bahwa ada delapan sage agung di antara puluhan miliar monster di dunia tanpa kehebatan yaitu Super Heaven Grid Sage, bentian Grid Sage, Trading Heaven Grid Sage dan Destroyer Heaven Grid Sage Petapa Agung yang membelah langit, Petapa Agung yang mengejutkan langit, Petapa Agung yang menutupi langit, Petapa Agung dari surga terbuka. Delapan orang suci besar ini semuanya adalah monster raksasa yang telah berkultivasi setidaknya selama seratus ribu tahun. Dengan tangan besar, mereka menghancurkan planet ini seperti telur. Sekarang, delapan orang bijak hebat dari ras monster juga ada di peta Hunyuan Wuji. Dunia demi dunia naik dan turun, runtuh, saling bersilangan. Dalam gambar Hunyuan Wuji, itu benar-benar sepotong Hunyuan, meskipun Fang Han menggunakan segala cara, dia tidak bisa melihat bentuk tokoh mitologi kuno ini dengan jelas. Tiba-tiba, Fang Han melihat lingkaran cahaya emas yang lebih kuat, naik dari tepi sudut diagram janji primordial, dan dalam sekejap mata, lingkaran itu meluas berkali-kali, mengisi lebih dari setengah ruang diagram janji primordial. Han merasakan kekuatan keinginan yang besar darinya, dan ada juga serangkaian naga kuno yang menyempurnakan beberapa metode terlarang yang penting di peta Hunyuan Wuji. Pada saat yang sama, di telinga Fang Han, sebuah suara mengejutkan keluar, "Ketika saya memiliki kehidupan abadi. Keinginan besar, yang mulia Linglong juga ada di sini. Apakah Anda di sini untuk menangkap peta primordial primordial?" Fang Han terkejut, "Yang mulia Linglong?" Sebagai ahli nomor satu di dunia besar Suan Huang, sangat dekat dengan keabadian. Kali ini, dia benar-benar mengambil tindakan untuk menangkap Hunyuan Wujitu, saya khawatir Istana Bintang Wuji akan sulit untuk dikuasai. Adegan yang bahkan lebih luar biasa muncul. Setelah teknik harapan besar yang mulia Linglong Immortal muncul, hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul di sudut lain peta Hunyuan Wuji. Hantu-hantu ini tidak nyata atau ilusi, tetapi ini adalah hantu kuat yang binasa dengan hati seseorang, Bergerak dengan hati seseorang dan merupakan setan batin yang paling misterius antara langit dan bumi. Sihir hati besar, orang tua setan hati. Fang Han terkejut lagi. Pada saat ini, tiba-tiba di tengah peta janji Hunyuan, sebuah portal megah dengan ketinggian puluhan ribu mil tiba-tiba muncul. Gerbang negeri dongeng, gerbang negeri dongeng. Siapa yang membuka gerbang negeri dongeng? Kenapa begitu besar? Fang Han meraung dalam hatinya, tetapi ekspresi wajahnya tetap terkejut, dan kemudian... Di gerbang dari negeri dongeng, memancar keluar ada petir transparan yang tak terhitung jumlahnya, yang tampaknya merupakan hukuman dari dunia abadi. Halilintar transparan ini persis sama dengan apa yang dilihat Fang Han dalam tulisan suci teknik jiwa darah hebat. Ini adalah guntur ilahi tertinggi di negeri dongeng. Sekarang, segera setelah guntur ilahi ini muncul, mereka akan menyerang roh-roh iblis itu dan yang mulia abadi linglong. Untuk sementara waktu. Petir Ilahi Alam Abadi memenuhi seluruh peta janji primordial dan semua teknik Tao ditutupi. Cahaya terang, kanopi warna-warni, lingkaran emas, dan hantu hati ditekan dalam sekejap. Fang Han hanya merasa bahwa 3000 matanya ditusuk oleh jarum dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Hanya mendengar samar-samar berkurang ketika saya memiliki hidup yang kekal. Dia segera menutup matanya dan memutar mana ribuan kali. Setelah pulih, dia membuka matanya lagi. Hanya untuk menemukan bahwa dia telah kehilangan jejak peta Wuji primordial di poros dunia, Wuji, sebuah kekuatan pada titik di mana bagian emas diblokir. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak bisa terlibat dalam pertempuran tingkat ini. Lupakan saja, Fang Han terkejut dan merasa bahwa kekuatannya kecil. Meskipun dia bisa melintasi dunia, campur tangan dalam pertempuran antara karakter mitos ini dilakukan sendiri. Temukan jalan keluar, Fang Han. Aku khawatir ada sesuatu yang salah. Itu adalah alam abadi yang mengambil tindakan sekarang. Ketika Kaisar Huang Kuan merobek gerbang alam abadi, auranya tampak agak mirip. Yan melewati roh Fang Han dan melihat kebingungan dengan jelas. Sedikit situasi dalam gambar Yuan Huji, saya tidak tahu mengapa, tetapi suara Yan sedikit bergetar. Iblis itu mulai mundur. Mata Fang Han beralih ke Aula 360 yang jauh dari Istana Bintang Muji. Benar saja, Energi sihir yang mengelilingi jutaan mil mulai menarik kembali ke tanah dan beberapa monster tidak keluar dari celah-celah di tanah. Keluarlah, ada beberapa monster yang kuat dan mereka juga mulai melarikan diri di dunia yang hebat. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa memanfaatkannya. Hansi, krisis istana bintang luji mungkin sudah berakhir. Kamu bisa kembali ke istana. Ketika Fang Han melihat adegan ini, dia tahu bahwa serangan monster ini telah berakhir. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan dia, dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Segera setelah tubuhnya bergerak, dia akan menggunakan metode antar jemput Huang Kuantu untuk melarikan diri dari dunia yang tak terbatas, tetapi pada saat ini, energi iblis yang mengepul di kejauhan bergegas ke arahnya. Kelompok energi iblis itu berisi ratusan ribu, ratusan juta pasukan iblis. Fang Han melihatnya dan melihat bahwa ada roh harimau yang padat, roh macan tutul, roh serigala darah, dan roh rubah ular, kala jengking, laba-laba, kelelawar, nengat, semut, gajah, beruang, kuda dan seterusnya dan seterusnya. Di antara mereka, di depan adalah seorang pria muda dengan temperamen yang mulia. Dia tidak tahu apa bentuknya. Pria muda ini menampilkan cahaya yang berharga, menjebak seorang wanita. Wanita ini berjuang di bawah guang, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu tidak berguna. Hanya, jangan malu dengan wajahmu, orang suci ini akan membawamu ke istanaku untuk dinikmati, ada harta dan harta yang tak terhitung jumlahnya, kamu dapat memiliki apapun yang kamu inginkan. Jika kamu berjuang lagi, hati-hati agar hatiku menyala dan biarkan bawahanku klan iblis memberimu ham. Pemuda itu melolong panjang. Tante Hansi juga melihat dengan jelas bahwa dalam pasukan iblis, wanita yang diselimuti oleh cahaya pemuda itu adalah Hania. Salah satu wakil penguasa kuil perawan suci, Fang Han Selamatkan bibiku, Hansi juga tahu bahwa dia bukan tandingan jutaan pasukan iblis yang datang. Di antara mereka, ada beberapa orang yang abadi dan tidak mampu. Bahkan, ada raksasa yang lebih kuat di dalamnya, alam panjang umur. Jika Anda terburu-buru, Anda pasti akan diperlakukan dengan cara yang sama. Hanya juga merawatku, jadi dia menyelamatkannya. Setan-setan ini dibunuh dan memberiku lebih banyak makanan darah untuk iblis di delapan rumah jagal. Fang Han bahkan tidak memikirkannya, tubuhnya bergerak dan dia sudah diblokir di depan pasukan jutaan binatang iblis. 585